Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Buddhaya, best wishes to all of us. Good morning, everyone. How are you today? I hope everyone here is healthy and happy. First of all, I would like to introduce myself as today's master of ceremony. My name is Anissa. Pleasure to meet you all here. Welcome to Amitalk 2022. And welcome to Honorable Professor Dr. Muhammad Fauzan SHMH. Welcome to Honorable Mrs. Uil Aqwa SHMH. Thank you for coming, ma'am. Welcome to the President of Student Executive Board of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, Chairman of the Student Legislative Council of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, Consultative Council of Justicia English Club, Representative of Student Activity Unit and English Club, and also welcome to our beloved participant of Alumni Talk 2022. I also would like to remind all of the participants to please to open the camera and kindly mute the audio. Well, before we start the event, let me read the schedule for today. The first is listening to our national anthem song, Indonesia Raya. The second is opening prayer. The third is greetings. The fourth is interview and Q&A session one. The fifth is games. The sixth is interview and Q&A session two. The seventh, we have another game. The eighth is awarding and the photo session. And the last is closing. Ladies and gentlemen, coming to the first agenda, listening to the Indonesia Raya song. To all of the audiences, please do listen solemnly. So now we are going to do an opening prayer, which will be led by Miss Vini Amalia. So this event will run well. To Miss Vini Amalia, you may lead the praying session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, the Almighty who always gives us blessings and mercies. Our prayer today in Alumni Talk 2022 is that we hope all the best in your blessings that will be help us through this event. Take what we have prepared and multiply our efforts as only you can. Steer our intentions to align with your righteous will. Remind us of your faithful provision when our efforts fail us or fall short. May all glory go up to you when we reach the finish line and climb over this Jack 2022 period together excellently. Blanket us with your peace today. Keep us physically safe and guard our hearts and mind from pride, selfishness, and carelessness. Keep love at the forefront of our minds today and the guiding light for all we have set out to increase our knowledge here. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moving on the next agenda, welcoming speech from Ms. Cindy Lupia as Alumni Talk 2022 Project Officer.
To Miss Cindy Lutfia, please do the honor. Okay, thank you, Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you to each and every one of you for being here today. It is a great pleasure for me to welcome you to Alumni Talk 2022. Alumni Talk is an event to sharing knowledge and information with alumni Jack, Justicia English Club, to prepare ourselves facing the work lead in the organization with Kak Hardi Nur Cahyo and Kak Golda Florencia. Thank you for coming with us. Besar harapan saya dengan diadakannya Alumni Talk, semoga bisa menjadi wadah berdiskusi dan berbagi informasi dengan alumni Jack dalam menghadapi dunia kerja kepada para peserta yang merupakan a member organizer consultative council, anggota kehormatan, keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum dan Halayak Umum. Terima kasih kepada pihak yang telah mendukung acara Alumni Talk ini dan kepada partisipan yang telah hadir dan bisa berpartisipasi dengan baik dan aktif sampai selesainya acara. I'm Cindy, respected all the friends of Alumni Talk. Committee apology if there's still many shortcoming. That's all. Thank you so much one again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to Master of Ceremony. Thank you, Ms. Cindy Lutfia, for the speech. The next speech will be from the President of Justicia English Club 2022 period. To Ms. Fatia Naisa Octavia, please do the honor. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Best Wishes to all of us. First of all, to the Honorable Mr. Professor Dr. Muhammad Fauzan SHM Pum as a Dean of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, which on this occasion is replaced by the Coordinator of Law Undergraduate Program. Thank you so much for coming, sir. And then the Honorable Mrs. Ulil Afwa SHMH as our beloved advisor of Justicia English Club. The Honorable Mr. Hardi Nur Cahyo SHMH and also Mrs. Golda Florencia SH as the speakers for today's event. Also, the Excellencies Mr. Satya Sandi Yuda as the President of Student Executive Board of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, and the Excellencies Mr. Zahid Ahmad Naufal as the President of Student Legislative Council Faculty of Law Universitas Jenderal Sudirman. Thank you so much for taking your time to attend this event, and also thank you so much for all the presence of the other guests and also the amazing participants. Dear ladies and gentlemen, I'm Fatia Nisha Octavia, serving as the president of Justicia English Club or JEC UNSUD for 2022 period. And on behalf of JEC 2022 period, I extend a warm welcome to all of you at our event, that is the Alumni Talk 2022. Ladies and gentlemen, Alumni Talk 2022 is an event organized by JEC, which becomes a platform for sharing knowledge and information specifically with the alumni of JEC itself, to prepare the undergraduates, specifically the law students, on facing the work realm in legal fields. And for your information, this is our second year on holding the Alumni Talk. In the last year, we opened the event to the scope of Law Faculty, Universitas Jenderal Sudirman, and fortunately, it got many positive responses from the audiences, yet from our beloved faculty. Because of the success of previous events, we intend to open the Alumni Talk for general public with a purpose to widespread the information about jobs in legal field. The theme of this year is Get Ready for the Next Battle as a Law Battler. We expect the Alumni Talk 2022 provides the opportunity for students to meet and interact directly with the alumni from various professional backgrounds so that students and even fresh graduates who participate on this event will be able to get deeper understanding of their career prospects and pursue preferred future career path. And also with this chance, I would like to
say that this event is being held with a bilingual. Jadi mungkin untuk para hadirin, teman-teman peserta semua, jangan khawatir untuk nanti saat sesi talk show akan dilaksanakan mostly dengan bahasa Indonesia. Jadi mungkin akan lebih bisa dipahami secara luas. Dan jangan ragu dan khawatir juga untuk nantinya bertanya dalam sesi tanya jawab dengan menggunakan bahasa Indonesia juga tidak masalah. Jadi jangan sampai menjadi penghalang untuk bahasa ini, karena kita sangat fleksibel dalam kegiatan ini. And also, last but not least, to the speakers, guests, and also to the amazing participants, I'd like to extend my deepest gratitude and also thank you to all of you who made this event is possible. And also to the organizing committee, thank you so much for giving your endless support so that this event could run as it is. And last words, maybe I hope that today's event can run smoothly, and please do enjoy the event until the end. That is all from me. Thank you so much for your kind attention. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justicia English Club, one big family. Thank you, Mrs. Fatani Saptavia, for the speech. Next greeting is from the President of Student Executive Board of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, or BEM FH Unsur. To Mr. Satya Sandiuda, time and place is yours. Ya, terima kasih atas waktunya, Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Unsud, Profesor Dr. Muhammad Fauzan SHM. Yang terhormat Pembina UKM Justicia English Club, Ibu Ulil Afwa SHMH. Yang terhormat Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Unsud, Saudara Zaid Ahmad Naufal. Halo Mas Zahid. Yang terhormat Presiden of Justicia English Club, Saudara Fathia Nesya. Halo Fathia. Dan yang terhormat Project Officer dari kegiatan Alumni Talks 2022, Saudara Cindy Lutfia. Halo Saudara Cindy. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berjumpa dalam acara Alumni Talks 2022 yang diselenggarakan oleh Justicia English Club periode kepengurusan 2022. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada henti kepada seluruh jajaran panitia Alumni Talks 2022 dan segenap pengurus Justicia English Club yang telah berkenan mengundang saya selaku perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unsud untuk memberi sambutan pada acara Alumni Talks di pagi hari yang berbahagia kali ini. Jika dilihat dari judul atau nama kegiatannya, yaitu Alumni Talks, nampaknya kegiatan ini merupakan agenda berbincang bersama alumni ya teman-teman, yang dimana di dalamnya terdapat materi, tema, ataupun bahasan tertentu yang akan dibawakan dan didiskusikan nantinya, seperti itu. Dan menurut saya, kegiatan Alumni Talks ini merupakan suatu perwujudan atau implementasi dari nilai kekeluargaan yang bisa kita dapat di dalam suatu organisasi atau di unit kegiatan mahasiswa, di mana kakak-kakak alumni ini yang mungkin sekarang sudah sibuk ya dengan dunia pekerjaannya masing-masing, akan tetapi masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktu dan memberikan sedikit atau banyaknya ilmu kepada adik-adiknya yang sekarang selaku anggota aktif dan pengurus Justicia English Club periode 2022 ini. Ya, diharapkan acara ini sedikit banyaknya bisa memberi kebermanfaatan seperti misal penambahan wawasan bagi para peserta yang hadir. Mengapa saya berharap demikian? Tentu karena manusia melakukan sesuatu tidak lain dan tidak bukan untuk mencari dan meraih sebuah kebermanfaatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap untuk para partisipan yang hadir dalam kegiatan ini bisa menikmati dan menyimak kegiatan ini dengan baik sampai dengan akhir acara nanti. Dan terakhir, saya ucapkan semangat kepada seluruh jajaran panitia Alumni Talks 2022. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan di tengah keberlangsungannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Om Shanti, Shanti Shanti Om Rahayu. Saya kembalikan kepada MC yang sedang bertugas. Thank you, Mr. Satya Sandiuda, for your speech. The next greeting is from the Chairman of the Student Legislative Council of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, or DLM FH Unsud. To Mr. Zahid Ahmad Naufal, time and place is yours. Okay, thank you. Suara saya terdengar ya sebelumnya? Terdengar, Kak. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes for all of us, the Honorable, the Dean of Law Faculty Unsud, Profesor Dr. Muhammad Fauzan, SHMU, the Honorable Mrs. Uli Afa, as the Advisor of JCC English Club, the Honorable Mr. Buniman Setia, as a, the Honorable Mr. Budiman SHMH, the Honorable President of JCC English Club, Miss Fatia Nessa, the Honorable Project Officer of All Meet Love 2022, Miss Cindy Lufia and all beloved participants. Good morning, everyone. First of all, let's pray to our God Almighty, Allah Subhanahu Wa Taala, that has given us healthy and opportunity for being here today without any doubt. Secondly, thanks for inviting me as a representative of Student Legislative Council, Law Faculty Unsud. Ladies and gentlemen, the real struggle, the real fight, or maybe the next battle is after graduating from our beloved faculty, Law Faculty Unsud. Some people call it a quarter-life crisis, and today we will be listening to our seniors who have finished their battle. Get ready as a theme of this event is, get ready for the next battle as a law bachelor. I believe this event will be beneficial for all of us, and thanks for all the organizer of JCC English Club, and of course the committee of All Meet Love 2022. Keep it up and keep fighting. And maybe that's all for me. Thanks for attention. My apologies if there's any mistake in the word that I have said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mr. Zahid Ahmad Naufal, for the speech. Next greeting is from the Advisor of Justicia English Club, Mrs. Ulil Afwa SHMH. To Mrs. Ulil, you may have the floor, ma'am. Thank you very much for the chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan to everyone. Good morning. The Honorable Dean, Faculty of Law, Universitas Jenderal Sudirman, and also the Honorable Coordinator of Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Jenderal Sudirman, Mr. Budiman SHMH, the Honorable Speakers for this event, respected Mr. Hardi Nur Cahyo and Ms. Golda Florencia. Welcome and thank you very much for your outstanding contribution in this event. The Honorable President of Student Executive Board, also the Honorable Chairman Student Legislative Council in Faculty of Law Universitas Jenderal Sudirman, the Honorable President of JEC and all the beloved organizer, also the Project Officer and the Committee of JEC Alumni Talks, and the representative also from another student activity unit, whether it is in Faculty of Law or in UNSUD as general, all the beloved member of JEC and everyone in this forum, it is great honor for me to meet everyone in this platform. And firstly, let's pray to Allah, to the God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, for His blessing and guidance to us in this very time in such a peace and pleasant spirit. This alumni talks program is very meaningful program where we can gain inspiration and also insight from the alumni. So thank you very much to Mr. Cahyo and Ms. Golda. I know they are very inspirational and full of,
full of spirit, and I believe that they could give you guys many benefit and lesson learned through their story. They're not only very knowledgeable, but also have many inspirational journey that I believe you guys can gain many insight and fruitful experience from them. My highest appreciation to Mr. Chayo and Ms. Golda. Thank you very much. I get inspire and learn a lot from their knowledge, especially Mr. Chayo. He helped me so much in the research in the faculty with Dirjen HKI. So thank you very much. For now on, we meet again in this very beneficial occasion. Thank you very much, and my highest appreciation for Mr. Chayo and Ms. Golda. Hopefully this program also can build stronger bonding within the Jack family. So we do hope that everyone here could get many fruitful lessons and having a good time. So I think this is that's all from me. Good luck for the event, and apologize if I speak something wrong or doing some likenessness. Much love and respect for everyone. Justicia English Club, one big family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Ulil, for your speech. Then the last greeting as well as the opening will be from the Dean of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, Professor Dr. Muhammad Fauzan SHMHU. Okay. To Professor Dr. Muhammad Fauzan SHMHU, please do the honor. Ladies and gentlemen, unfortunately, the Dean of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman is unable to come to today's event. However, he sends hope that the Alumni Talk 2022 could run well and contribute to something useful for everyone. All right, ladies and gentlemen, with that being said, I invite Mr. Budiman Setia Haryanto SHMH as the coordinator of Law Undergraduate Program of Universitas Jenderal Sudirman for opening this event. To Mr. Budiman, time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini, mohon maaf, ini acara mendadak. Pagi tadi saya dikontak oleh Pak Widi Satu untuk mewakili Pak Dekan ya, untuk hadir di acara ini. Pada saat yang sama, saya juga sedang, ini mulai jam 9 sebetulnya, mengisi acara pelatihan PKPA di Cilacap. Jadi ini saya mohon maaf, saya hanya akan menggunakan waktu sebentar. Setelah itu saya off kamera dan okay. Yang pertama, saya selaku mewakili Pak Dekan untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Yang pertama, kami selaku pimpinan dan juga secara pribadi mengapresiasi semua kegiatan mahasiswa yang sangat aktif dan juga prestatif di dalam semua kegiatannya. Nah, acara-acara itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan mahasiswa di masa depan. Ya. Selain mahasiswa menguasai akademiknya, tapi juga mempunyai kemampuan-kemampuan lain, antara lain kemampuan bahasa dan pengalaman-pengalaman berorganisasi. Ini semua sangat mendukung keberhasilan para mahasiswa. Pengalaman pribadi saya pribadi ini Bu Ulil juga tahu ini, saya ini juga sebagai dosen ya, yang mungkin salah satu yang sudah out of sudah lampu ya, sudah ya hampir purna ya. Tetapi dulu ketika saya ini sekolah dari SMP, SMA sampai kuliah, ini penguasaan bahasa Inggrisnya sangat-sangat lemah gitu ya. Nah, sehingga juga menjadi kendala juga kami di dalam memberikan
mengikuti berbagai kegiatan. Oleh karena itu, di dalam sambutan ini juga tidak seperti Bu Ulil itu ya bisa berbahasa Inggris. Kalau saya berbahasa Inggris bisa, cuma nanti yang pendengarnya nggak akan paham gitu ya. Jadi, kami selaku pimpinan berpesan ya bahwa tugas utama mahasiswa adalah di bidang akademik. Ya. Jadi mohon jangan sampai kegiatan-kegiatan non akademik itu menjadi menghambat kegiatan akademik. Ya. Walaupun itu sangat penting, tetapi yang utama, lebih utama diprioritaskan adalah kegiatan akademik. Nah, setelah akademiknya itu tercapai, ya, prestasinya bagus, silakan untuk dikembangkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga harap semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu mestinya jangan sampai menghambat kegiatan akademik. Banyak sekali, kadang saya sering saya perhatikan ya, kegiatan mahasiswa itu kadang-kadang dari segi waktu itu begitu apa namanya, kadang-kadang tidak ingat waktu yang sering saya mengamati kegiatan-kegiatan mahasiswa. Sehingga prestasi akademiknya ada beberapa yang menjadi berkurang. Tapi saya yakin yang ada di sini, ya, insya Allah dengan bimbingan Bu Ulil akan beda ya. Selain akademiknya maju, juga yang lainnya juga turut maju. Dengan ini saya suruh membuka ya. Ya, dengan itu, ini Pak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi ansar ini dibuka dan silahkan untuk dilanjutkan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membuahkan hasil manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua peserta. Dan mudah-mudahan semua acara lancar, Zoom-nya lancar, tidak ada kendala. Dan mohon maaf, ini saya langsung berpindah ke acara yang lain. Dengan ini saya undur diri. Selamat melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. Budiman Satya Haryanto, SHMH, for opening this event. Now that the opening agenda is over, I want to say my gratitude to the Dean of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, Coordinator of Law Undergraduate Program, Advisor of Justicia English Club, President of Law Faculty Student Executive Board, Chairman of the Student Legislative Council of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman, for your opening remarks, attendance, and also greetings for today. Our thanks was also delivered for the representative of each English Club and Student Activity Unit of Law Faculty Universitas Jenderal Sudirman for attendance in this event. You may leave this meeting if you have another schedule to attend, but of course, we would be very glad if you still can join us here until the last agenda. Dan untuk peserta lainnya, dipersilahkan untuk mengisi presensi di link yang telah disediakan di kolom chat box Zoom dan pastikan untuk berpartisipasi aktif di acara ini. Akhirnya kita tiba pada agenda utama, wawancara dan tanya-jawab sesi yang pertama. Namun sebelum itu, saya izin bacakan untuk kurikulum vitae moderator terlebih dahulu. Keiza Anindita Oktaviana Yasmin, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi maupun kegiatan kepanitiaan kampus. Anin bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa periode tahun 2022 sebagai staf Kementerian Riset dan Pengembangan Akademik, berpartisipasi secara aktif dalam unit kegiatan mahasiswa Justicia English Club periode tahun 2022 sebagai staf Departemen Edukasi. Anin juga menjadi koordinator Divisi Legal Opinion dalam Sudirman Law Fair. Get ready for the next battle as a law battler. So, ladies and gentlemen, before we go to the main session, which is the interview session, I will explain first about the interview rules. First, the talk show will be guided by moderator. Second, before the talk show starts, moderator will be reading the resume of curriculum vitae of each speaker. Third,
The operations of Zoom Club meeting during the event will be controlled by operator from committee. Fourth, each talk show session will be lasted for 30 minutes of clear time. Fifth, after the main agenda of talk show, there will be question and answer session led by moderator for 15 minutes for each speaker. One, question and answer session will be held for approximately 15 minutes for each speaker. Two, moderator will open for question and answer session with term system. Three, the first term of question and answer will be consist of three questions from participants. Four, if the time is still available, moderator will open the second term of questions that will consist of two questions from participants. Five, in conclusion, each speaker will have maximum of five questions for the entire term. Sixth, to ask questions, participants could use raise hand feature and then moderator will invite them to deliver the questions by turning on the microphone. Seventh, if participants who want to deliver their questions have a technical issue to turn on their microphone, they could give a confirmation by chat box and deliver their questions by writing on the chat box. Eighth, after the question and answer session is ended, moderator should close the session of the talk show and give the forum back to the master of ceremony. Kami juga akan mengirimkan peraturan untuk sesi wawancara hari ini ke grup partisipan acara alumni talk hari ini. Baiklah, teman-teman partisipan kita hari ini, pembicara pertama kita hari ini adalah Kak Hardi Nur Cahyo atau biasanya dipanggil dengan Kak Hardi. Kak Hardi adalah seorang analis hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekarang, izinkan saya untuk menyambut pembicara kami. Selamat pagi, Kak Hardi. Sebelum kita mulai sesi interview hari ini, mari kita berkenalan dengan pembicara kita terlebih dahulu. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Hardi. Kak Hardi Nur Cahyo adalah seorang analis hukum pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kak Hardi menempuh pendidikan formal dan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2010 dan Magister Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017. Selain itu, Kak Hardi juga menempuh pendidikan informal di antaranya General Course on Intellectual Property WIPO Academy NICE Classification, Workshop on Intellectual Property and Digital Economy Training Program held by Singapore and USA, and Workshop on IP Mediation Enhancing Skills for Mediators. Hadirin sekalian, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita sambut pembicara pertama kita hari ini, Kak Hardi. Good morning, Kak Hardi. Ya, selamat pagi, Mbak Amin, selaku moderator. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di forum ini. Yang tak lupa juga saya, salam hormat untuk Pak Budiman, dosen saya sewaktu masih kuliah di S1, dan Mbak Ulil Afwa yang menjadi senior saya juga, selaku panutan saya juga. Tuh. Dan teman-teman partisipan yang berbahagia juga. Gimana nih Kak kabarnya untuk pagi hari ini di hari Sabtu pagi ini? Baik-baik, alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Oke. Baik, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, kita bisa mulai sesi wawancaranya hari ini ya, Kak? Oke, boleh. Sip. Oke, baik. Terima kasih. Untuk topik pertama, Kak, aku mau nanya nih, Kak. Apa aja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang analis hukum? Sebenarnya analis hukum tuh nggak beda jauh ya sama profesi-profesi lainnya seperti pengacara, terus jaksa, dan legal drafter gitu. Cuman hal-hal yang harus dipersiapkan sih sebenarnya ini ya, lebih kepada semua materi yang dipelajari selama di kampus gitu, dari mulai pengantar ilmu hukum, PHI, dan sebagainya. Itu sangat berguna sekali untuk bisa menjadi analis hukum gitu. Karena salah satu beberapa fungsi, tugas pokok fungsi analis hukum tuh sebenarnya tuh kayak
menganalisa rencana peraturan perundang-undangan gitu. Kita menganalisa nih kira-kira ada kejadian-kejadian ataupun kondisi di masyarakat yang memang belum dikonstruksikan secara hukum. Jadi kita tuh menganalisis ini harusnya dimasukin nih ke dalam hukum supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Itu yang pertama. Berarti ketika peraturan perundang-undangan menganalisa itu, kita juga harus memahami mengenai hukum tata negaranya itu sendiri, teknik dan tata cara menyusun rangkaian kata dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan itu juga penting. Tuh. Terus mengevaluasi peraturan perundang-undangan, contohnya seperti undang-undang Omnibus Law gitu. Itu juga kita mengevaluasi positif dan negatifnya seperti apa, impact yang ditimbulkan kepada society seperti apa. Selain itu juga kita juga harus memberikan informasi hukum kepada stakeholder, pimpinan, ataupun masyarakat, ataupun pihak lain yang memerlukannya gitu, di bidang-bidang tertentu yang sangat spesifik. Dan yang terakhir adalah advokasi hukum. Ini kenapa? Karena legal analyst as a government advocate to act on behalf the ministry or the institution before the court gitu. Jadi di sini tuh analis hukum tuh biasanya ditaruh di tempat-tempat biro hukum di kementerian ataupun lembaga ataupun badan. Jadi sewaktu-waktu si kementerian ataupun lembaga tersebut berurusan dengan hukum di pengadilan gitu, itu para analis hukum yang mengonsepkan sekaligus juga menghadiri persidangan untuk dan atas nama kementerian atau lembaganya gitu. Itu sih An. Baik, berarti kalau boleh aku rangkum dulu mungkin sedikit ya Kak. Kalau untuk apa aja yang harus dipersiapkan itu yang pasti yang pertama banget itu apa yang kita dapat selama kuliah ya Kak. Dari materi hukum, dari semester 1, dari mulai PHI, PIH gitu ya Kak. Dan mungkin nantinya menjurus ke konsentrasi yang nantinya akan kita pilih untuk kalau mau lanjut sebagai analis hukum ya Kak. Iya, iya. Baik. Kalau gitu bisa kita lanjut ya Kak mungkin ke another topic. Ya. Itu aku mau nanya juga nih Kak, persyaratan apa aja sih Kak yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang analis hukum? Oke, syarat untuk menjadi analis hukum tuh sebenarnya satu, pertama dia harus PNS dulu ya, harus officially jadi government staff gitu, pegawai negeri sipil. Ketika udah jadi PNS, dilihat lagi. Oke, udah PNS, berarti ada punya background hukum nggak? Minimal sarjana di bidang hukum atau D4 di bidang hukum gitu. Nah, setelah sarjana udah memiliki background hukum, terus apakah dia sebelumnya sudah memiliki minimal 2 tahun pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis hukum? Ya minimal 2 tahun gitu. Kalau kayak pengacara itu kan dia harus magang di kantor hukum itu 2 tahun gitu. Nah, kalau di kementerian atau lembaga dia harus punya surat pernyataan bahwasannya yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman 2 tahun di bidang litigasi atau non-litigasi gitu. Nah itu syarat yang ketiga. Jadi pertama PNS, kedua memiliki background hukum dengan bukti lampiran sarjana hukum. Terus yang ketiga memiliki bukti bahwasannya yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman di bidang hukum selama 2 tahun di divisi hukum. Terus yang paling penting nih, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, terus uji kompetensi manajerial dan sosiokultural sesuai dengan standar kompetensi. Jadi untuk menjadi analis hukum itu kita ujian juga gitu, uji kompetensi dari semua kementerian lembaga gitu. Nanti kalau lulus baru terakhir dilantik dan diambil sumpah gitu. Ya baik, berarti syarat-syaratnya ini yang pertama itu yang harus kita tembus dulu itu jadi PNS ya Kak gitu. Yeah. Terus baru kita harus mempunyai pengalaman kurang lebih minimal 2 tahun dalam bidang evaluasi hukum lalu ke bidang litigasi ya Kak. Iya, yeah, jadi gini Mbak Anin, sebenarnya analis hukum itu merupakan jabatan fungsional tertentu di lingkup kementerian atau lembaga. Jadi analis hukum ini nggak hanya seperti di Kemenkumham gitu, tapi di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov DKI, Pemprov Jawa Tengah, itu pun mereka juga memiliki dan membuka seluas-luasnya kesempatan untuk siapa saja PNS yang ingin menjadi analis hukum gitu.
Baik, berarti memang ternyata tadi kan juga Kak Hardi sempat menyebutkan bahwa semenjak jadi PNS juga masih ada ujian ya Kak. Berarti emang dasarnya Ada. kita tuh nggak pernah lepas dari ujian ya. Yeah. Jadi mahasiswa pun kita ada ujian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu kalau sudah di bidang pekerja juga udah ada ujiannya lagi gitu ya Iya, Kak. cuman masih enak Mbak Anin ya. Kalau Mbak Anin kan di kampus itu kalau mau ujian akhir semester biasanya ada hari tenang ya. Masa tenang yang sebenarnya nggak bikin tenang kan. Kalau di kerja ya saat besok ujian ya sebelumnya tetap harus kerja, itu aja sih. Baik. Oke, kalau gitu boleh aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak? Boleh, boleh. Untuk ke topik selanjutnya nih, Kak. Ya. Topik berikutnya ini terkait tantangan atau hambatan apa aja sih, Kak, yang pernah Kakak alami? Dan bagaimana cara Kakak mengatasi hambatan dalam perjalanan untuk mencapai karir berdasarkan pengalaman Kak Hardi sejauh ini? Oke. Tantangan dan hambatan tuh sebenarnya gini. Kita tetap idealis, juga harus idealis sebagai orang hukum gitu. Tapi ketika menjadi analis hukum dan bekerja di suatu kementerian atau lembaga, kita tidak boleh lepas dari etika dan tata cara bekerja di lingkungan kementerian atau lembaga gitu. Jadi di lingkungan birokrasi itu kita harus mengetahui betul dan memahami konteks baik secara langsung maupun tidak langsung maupun budaya ataupun culturalnya si lembaga tersebut gitu. Jadi ketika kita bertindak ataupun mengeluarkan pendapat ataupun sebagainya harus seizin dan persetujuan pimpinan gitu. Itu sih sebenarnya yang tantangannya adalah bagaimana menyamakan konsep atau pemikiran antara analis hukum dengan pihak-pihak yang jabatannya di level atas gitu. Itu yang tantangan hambatannya juga sih. Tapi selama kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, tentunya juga dengan etika dan tata krama yang baik, insya Allah itu bisa berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya tantangannya adalah kita harus bisa menjaga kerahasiaan banget nih. Contohnya, kayak kemarin sengketa merek Ruben sama Lonsu, geprek Bensu gitu. Nah, ketika misalkan kita ditanya sama teman, kita lagi nongkrong gitu, sama teman-teman alumni gitu, atau sama teman-teman main gitu, ketika kita ditanya, itu Bensu gimana sih gitu. Hasrat manusia itu kan sebenarnya pengen ngasih tahu kan, cuman kita selalu bilang, oh kita nggak tahu gitu. Padahal itu kita yang handle gitu. Terus kayak Citayam Fashion Week, gitu-gitu. Jadi lebih ke gimana caranya ngejaga rahasia profesi sih, rahasia jabatan. Itu sih sebenarnya yang tantangannya yang paling sulit gitu. Baik, berarti aku kepikiran satu pertanyaan lagi nih Kak. Tadi ya, kan gak apa-apa. Sempat, tadi kan Kakak sempat menyebutkan kalau sebagai ASN mungkin juga ya Kak, itu harus banget menjaga kerahasiaan pekerjaan gitu. Tapi pernah nggak sih Kak yang namanya rasanya tuh mungkin mungkin ada hal yang nggak apa-apa untuk dibawa ke publik gitu, untuk berbicara kepada teman gitu, atau misalnya ada memang hal yang harus benar-benar dijaga kerahasiaannya sebagai cukup disimpan sebagai internal ASN saja gitu Kak? Ada sih ketika misalkan memang informasi tersebut sudah resmi dibuka oleh pengadilan ataupun contohnya misalnya gini, kita lagi nanganin kasus, terus kasus itu sebenarnya udah ada putusan inkrah, nah baru kita boleh ngomong. Tapi kalau misalkan selama masih berproses, itu kita nggak boleh. Jadi ketika misalkan ada suatu kasus, gitu, pekerjaan yang memang sudah berkekuatan hukum tetap, baru kita boleh ngomong. Tapi kalau misalkan enggak, ataupun sifatnya internal, itu kita nggak bisa membuka seluas-luasnya. Pun demikian, misalkan kayak ada kasus-kasus yang kita tangani, sebenarnya misalkan di masyarakat itu beredar isu atau rumor yang jauh dari kebenaran, tapi sebenarnya kita mau mengklarifikasikan. Nah, itu kadang kita masih harus tahan-tahan juga. Nanti aja deh, tunggu ada putusan yang tetap, gitu. Jadi gitu sih. Kadang kan memang nggak semua informasi harus... Oke, informasi yang memang harus dibuka oleh publik, gitu. Tapi ada hal-hal tertentu memang yang harus dibuka sih, gitu. Gitu, Mbak Nin. Ya, baik. Ternyata sangat... memang ternyata emang ada beberapa hal yang harus dijaga untuk internal, bagian internal aja gitu ya, Kak? Iya, iya. Dan mungkin aku sedikit ingin memperjelas lebih sedikit, mungkin ingin memperjelas lagi sedikit ya Kak. Yep. Dan apakah memang ada
peraturan yang secara jelas tertulis bahwa seorang ASN wajib menjaga, dan apakah ada sanksi tertentu jika ASN tersebut ketahuan atau ketangkap menyebarkan informasi yang seharusnya dijaga gitu loh Kak. Oke. Sebenarnya saya nggak hafal ketentuannya itu, tapi kalau nggak salah ada ketentuannya di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sih. Nanti teman-teman juga bisa ngebuka di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu pasti memegang teguh rahasia jabatan salah satunya. Sama juga di Permen Pan RB dan juga Permen Kumham di bidang analis hukum itu juga kita juga disumpah untuk memegang teguh rahasia jabatan gitu. Kecuali untuk proses penegakan hukum dan sebagainya ya. Itu sih paling dasar hukumnya, nanti teman-teman bisa lihat juga di peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang aparatur sipil negara maupun di bidang analis hukum. Gitu. Ternyata mungkin juga diatur dalam undang-undangnya ya Kak, yang mana harus menjaga kerahasiaan juga. Iya. Yeah. Baik. Mungkin aku ingin melanjutkan lagi ya Kak tentang pertanyaan terakhir nih Kak, yang mungkin ini bakal jadi topik yang paling panjang yang bakal kita bahas. Okay. Itu yang topik keempat dan sekaligus menjadi topik terakhir di sesi interview kali ini, itu tentang CPNS proses nih Kak. Tentang CPNS proses ini, apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan untuk menjadi salah satu kandidat gitu? Terus juga bagaimana Kak Hardi bisa berhasil di proses seleksinya, seperti apa proses seleksinya, dan apakah ada tips dan trik tertentu untuk menjadi kandidat terbaik dalam proses seleksi berdasarkan pengalaman Kak Hardi sendiri? Oke, sebenarnya ini aku nggak punya tips and trik apapun ya, cuman aku kenal sama seniorku juga di Unsur, yang dia lolos duluan, jadi kerja di salah satu kementerian, terus dia saya juga nanya waktu itu sebagai junior, Mas, gimana sih supaya lolos jadi PNS? Udah kuncinya cuma tiga. Pertama, jangan bikin kesel orang tua ataupun keluarga. Kedua, sering-sering sedekah. Yang ketiga, ya udah serahin aja semuanya sama Allah, tapi tetap belajar. Itu tiga poin. Jadi waktu itu saya ngikutin CPNS itu pada saat usia saya 27 tahun. 26-27. Itu mungkin agak telat juga karena saya sebelumnya itu 5 tahun berpraktisi sebagai pengacara di salah satu firma hukum di Jakarta. Nah, setelah saya menikah dan istri saya kebetulan lagi hamil besar, terus istri saya bilang, Mas, coba cari pekerjaan yang memang nggak pulang malam gitu. Nah, akhirnya istri saya tuh yang nyiapin semua dokumennya, diupload. Nah, pertama kan berarti harus ada seleksi administrasi. Ketika seleksi administrasi itu teman-teman harus melakukan digitalisasi dokumen gitu. Nge-scan transkrip nilai, terus ijazah dan sebagainya. Jadi teman-teman nih ketika nanti lulus juga harus bisa menjadi dalam tanda kutip orang yang jago mengadministrasikan suatu dokumen gitu, seperti arsiparis dan sebagainya. Itu sangat penting nanti. Nah, ketika udah seleksi administrasi, terus ada pengumuman. Ketika pengumuman lulus, lanjut tahap berikutnya, seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar itu biasanya meliputi tes wawasan kebangsaan, terus tes inteligensi umum, sama tes kepribadian. Jadi, di situ yang dinilai secara tertulis ya, moral dan etikanya seperti apa. Terus tes wawasan kebangsaannya tuh, dia ngerti nggak sih sebenarnya burung Garuda Pancasila itu sayapnya ada berapa gitu. Terus kepalanya ngadep kemana. Hal-hal filosofis yang dasar itu yang nantinya akan keluar gitu. Sama tes inteligensi umum. Biasanya tes inteligensi umum itu terkait dengan ini. Kayak matematika dasar gitu. Kayak sebab akibat, analogi-analogi gitu. Seperti tes potensi akademik. Jadi setelah tes administrasi, terus lanjut SKD, seleksi kompetensi dasar, yang isinya ada tiga. Tes inteligensi umum, TIU, tes wawasan kebangsaan, sama tes potensi akademik. Tiga itu. Ketika tiga itu berhasil, baru lanjut tahap berikutnya. Nah, di sini saya punya pengalaman juga. Dulu kan saya HTN tuh. HTN. Ngambil HTN.
pas ngambil HTN, itu kan berarti kan mempelajari tentang kewarganegaraan. Dulu dosen pembimbing saya itu Ibu Dr. Riris Ardanariswari waktu itu. Nah, ketika saya punya pengalaman background HTN, saya lebih mudah mencerna wawasan kebangsaan dibanding teman-teman lainnya yang bukan HTN gitu, yang konsentrasinya bukan itu gitu. Nah, jadi itu menolong juga nih teman-teman ketika teman-teman lagi kuliah gitu, sebisa mungkin sih optimalkan semua mata kuliah yang diberikan oleh fakultas untuk diserap dan dicerna baik-baik, bukan diserap dan dicerna juga, tapi dipahami gitu. Karena semua mata kuliah yang dihadirkan ataupun yang diberikan oleh fakultas kepada teman-teman itu sangat berguna nantinya, entah terlepas dari apapun itu, suka atau tidak suka, itu pasti akan muncul gitu di perjalanan karir teman-teman setelah selesai menempuh pendidikan formal gitu. Gitu. Nah, habis SKD lanjut ke SKB. Nah, SKB ini yang sangat menentukan yang tadi saya bilang, kenapa teman-teman juga harus merefresh ulang ilmu-ilmu yang didapatkan sejak dari S1 sejak dari semester 1 sampai semester akhir gitu. Karena semua soal-soal ujian semua lingkup cabang-cabang ilmu hukum itu ada di seleksi kompetensi bidang. Contohnya misalnya gini, batas teritorial angkasa itu berapa mil gitu, apa berapa kilometer, terus zona ekonomi eksklusif, terus kayak bagaimana mekanisme pendirian perseroan terbatas, terus apa lagi ya analis hukum tuh, dari mulai pidana, apa yang dimaksud dengan pleher, down pleher, terus perdata juga, syarat-syaratnya perjanjian, itu semuanya muncul gitu. Nah, jadi apa yang kita pelajari itu pasti nantinya akan berguna di semua profesi bidang apapun gitu, khususnya di bidang hukum ya. Itu setelah SKB lulus baru tes kesehatan, kita ada tes nafsa, terus tes bebas kejiwaan dan sebagainya, sama tes kesehatan juga secara jasmani maupun rohani. Jasmani itu dicek tuh kita punya tato atau enggak, karena kalau misalkan PNS itu sebenarnya nggak boleh punya tato kan. Bisa sebenarnya kalau misalkan masih ada keturunan adat gitu yang punya tato itu, tapi harus melampirkan surat keterangan dari ketua adat setempat bahwa ini memang adat istiadatnya gitu. Sama wawancara terakhir. Nah, wawancara itu biasanya yang dilihat itu either she or he can speak English or not gitu. If they can speak English fluently, it is a better point for him or her gitu. Jadi sebenarnya teman-teman di Jack ini sudah tepat banget gitu, karena bahasa Inggris itu sangat diperlukan di dunia pekerjaan gitu. Ketika teman-teman memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk berbicara bilingual bahasa Inggris, itu teman-teman pasti akan lebih dilihat lebih di mata pimpinan gitu. Ada nilai lebih yang bisa didapat oleh teman-teman. Sama kemampuan apapun nanti di tes di wawancara itu dihadirkan gitu. Contohnya misalkan ditanya, "Kamu kelebihan kamu apa?" gitu. Debat bahasa Inggris, ya udah, coba praktekkan. Kelebihan kamu apa? Menari. Coba praktekkan itu semuanya termasuk bermain musik gitu. Nah, ketika itu semua tahapan itu semua sudah dilalui, nantinya ada pengumuman lulus atau tidaknya gitu. Gitu sih, itu tahapan-tahapan untuk menjadi PNS gitu. Baik, oh ternyata perjalanannya itu cukup panjang banget ya kak, dari mulai administrasi sampai bisa akhirnya masuk ke tahapan terakhir, bahkan sampai tadi mungkin yang paling kompleks yang tes intelektual ya kak, kalau misalnya aku boleh kira-kira menanggapi, karena sebagai mahasiswa tuh mendengarnya kayak, aduh kok serem banget ya ternyata tes CPNS-nya gitu ya. Iya, baik. Enggak sih, tapi menyenangkan aja gitu. Maksudnya nggak, jangan dibawa happy aja, justru malah kadang kalau kita gini kan memang sudah qadarullah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, tapi kita tetap berusaha kan, tapi jangan terlalu jadi beban gitu. Biasa aja belajar juga, paling belajar kalau aku sih dari YouTube sama dari
website Markijar gitu, mari kita belajar ya sejam satu hari diselengin waktu aja kayak 1 jam 2 jam gitu. Jadi jangan dibawa tegang banget gitu. Kan aku mau nanya lagi nih Kak, karena ya, tadi kan Kakak juga nyebutinnya panjang banget ya, dari mulai administrasi sampai bahkan nunjukin bakat juga gitu. Nah, kira-kira selama pengalaman Kakak nih Kak, kemarin CPNS gitu ya, dulu mungkin, itu ujian tahapan yang paling susah itu yang mana sih Kak? Yang paling susah itu SKD-nya. Karena jujur untuk matematika itu sangat sulit sekali ya. Kenapa gini? Dulu saya kenapa ngambil IPS, karena yang menghindari IPA gitu. IPA banyak matematikanya. Nah, terus kenapa ngambil hukum juga kayaknya nggak ada matematikanya, ternyata saya salah kan. Di hukum waris kita ada matematika juga, hitungan, hitung-hitungan. Kalau Islam tuh istri dengan satu anak dapatnya berapa dan sebagainya gitu. Ternyata nggak lepas dari matematika. Tapi ketika mau masuk dunia kerja pun juga ada matematika gitu. Contohnya tes inteligensi umum gitu, kayak deret, baris gitu, itu ada gitu. Misalkan 2 terus 4 6 8 titik-titik-titik isinya berapa gitu. Itu sih menurutku yang paling sulit itu, karena kalau misalkan untuk tes kompetensi bidang kita masih bisa ngelihat catatan-catatan kita tuh yang biasa di kita beli di Almizan kan, fotokopian tuh ada, kita bisa ngelihat di situ. Gitu sih. Berarti tadi aku juga kalau nggak salah denger Kak waktu awal-awal itu mungkin tips dan trik khususnya nggak ada gitu ya Kak, tapi tadi kakak juga sempat jawab kalau misalnya itu kalau nggak salah berarti kalau orang kaula muda sekarang ngomong itu namanya jalur langit gitu ya Kak, berarti kayak kita memohon kepada Tuhan yang lebih, misalnya kayak kita juga seimbangkan dengan usaha gitu. Tapi iya, mungkin selain gini, waktu itu tuh menteriku sampai bilang begini, banyak orang yang pintar secara akademik, tapi ketika misalkan dia tidak, kepintarannya itu tidak dilekatkan oleh yang maha pemberi, itu dia akan sirna begitu aja gitu. Karena kesuksesan seseorang itu 80% ditentukan dari spiritualnya antara dia dengan Tuhannya gitu. Terlepas dari agama apapun, entah itu Kristen, Buddha, Katolik, Protestan, Islam, dan sebagainya. Ketika kita sudah mengamalkan semua nilai-nilai yang ada dalam agama kita, terus kita internalisasi, insya Allah itu semuanya ngalir aja gitu. Kalau dalam agama saya, Islam, saya selalu ditekankan bahwasanya kejar akhirat dulu, nanti dunia akan ikutin gitu sebenarnya. Senior-seniorku yang di Unsur pun juga bilang, udah yang penting kita hubungan kita dulu perbaiki sama Tuhan, nanti Tuhan juga akan memperbaiki hidup kita kok, gitu aja. Gitu. Kan kadang kalau misalkan yang suka beredar di sosial media tuh untuk menentukan orang serius atau enggaknya itu kan dilihat aja apakah dia sudah melakukan hubungan dengan Tuhannya atau tidak dengan serius gitu. Misalnya kalau dalam agama Islam, apakah nih dia udah bangun di sepertiga malam minta sambil nangis-nangis. Nah, ketika dia udah minta sambil nangis-nangis, pasti Tuhan akan ngelihat, oh nih anak serius gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kan juga pasti diimbangi juga dengan kehari yang tetap giat belajar gitu ya Kak. Mungkin diimbangin itu Kak Hardi mungkin ada pengalaman juga, misalnya Kak Hardi ikut bimbel CPNS mungkin, karena yang seperti yang tahun lalu kamu buka CPNS itu kan juga banyak yang beredar ya Kak gitu. Apakah Kak Hardi juga selain mengimbangi jalur langitnya itu juga Kak Hardi juga mengimbangi dengan kakak yang ikut bimbel CPNS atau mungkin ikut pelatihan tertentu yang mungkin mendukung Kak Hardi untuk bisa lolos di CPNS masa itu gitu Kak? Enggak. Saya pun bahkan enggak beli buku, saya enggak mempersiapkan waktu khusus satu minggu belajar gitu, enggak. Cuman saya belajar dari YouTube aja gini. Ah, saya mau pelajarin tes inteligensi umum gitu. Saya penasaran, saya lihat di YouTube berkali-kali gitu. Karena kan manusia itu lebih cenderung senang ngelihatnya bukan hanya secara audio tapi visual juga kan. Nah, kebanyakan malah dari YouTube sih saya belajar. Jadi nggak ada hal-hal khusus kayak ikut bimbel gitu, nggak ada, karena nggak ada waktu kan. Di satu sisi saya sudah berumah tangga, waktu itu istri sudah mau melahirkan, usia kandungan 7 bulan. Di satu sisi juga saya harus bekerja sebagai
pengacara muda di salah satu firma hukum di Jakarta yang kadang pulang jam 11 malam. Kalau dipikir-pikir kapan belajarnya ya gitu. Saya juga gak nyangka kenapa bisa lulus, tapi itu satu hal saya yakin dan juga mau belajar aja dari sarana dan prasarana yang ada gitu. Gak harus mahal, gak harus kayak ikut tes, ikut kelas CPNS atau apapun, gak harus kok. Yang ada aja gitu. Sekarang internet alhamdulillah udah banyak teman-teman yang mau berbagi ilmu di bidang tes CPNS gitu. Banyak kok Mbak Anin. Jadi gak perlu lewat jalur khusus ataupun keluar uang gitu, enggak. Oke, berarti kalau boleh dijelaskan secara detail lagi nih Kak, cerita Kakak dulu tuh misalnya pagi kan mungkin kerja dari mulai sampai akhirnya bisa menyisihkan waktu untuk belajar buat CPNS itu tuh gimana sih Kak prosesnya gitu dulu? Paling subuh, kalau saya biasanya sebelum subuh kan sudah bangun. Nah, subuh, habis sholat subuh tuh saya belajar sebelum berangkat kerja. Itu aja, karena subuh tuh kan masih fresh. Terus juga, apa namanya, belum ada pikiran macam-macam kan. Nah, itu sih paling, terus sama kayak di sela-sela jam sore nih, misalkan kita pulang jam 5, terus nunggu maghrib, kalau misalkan pulang jam 5, nggak keburu dapat sholat kan. Belajar dulu aja gitu, kayak di seling-selingin gitu Mbak. Gitu. Mungkin untuk materinya sendiri itu Kak Hardi ngulang dari materi kuliah atau misalnya Kak Hardi juga diseringi dengan semacam tes-tes yang tadi Kak Hardi sempat sebutkan yang tes intelektual segala macam itu Kak? Iya, kadang justru malah nggak pernah latihan soal. Dulu tuh ngelamar kerja itu kebanyakan latihannya kalau kita orang hukum. Ada namanya tes Pauli dan tes Kraepelin. Jadi kayak hitung-hitungan koran gitu, ke atas atau ke bawah gitu. Itu paling itu aja sih. Selebihnya kalau misalkan di YouTube juga jarang kan orang yang membahas mengenai pengantar ilmu hukum. Paling cuman kayak baca buku literatur terus nginget-nginget catatan-catatan aja sih Mbak. Gitu aja. Jadi nggak ada kayak apa ya. Nggak ada yang benar-benar hal khusus yang harus dilakuin gitu. Nggak ada sih. Nah tadi Kak Hardi sempat nyebutin tentang tes Kraepelin, itu tuh dengan agak sulit saya juga menyebutkannya gitu ya Kak. Pokoknya itu tuh tesnya tuh contohnya kayak gimana ya Kak, sepengalaman Kak Hardi waktu itu? Yang tes CPNS? Iya betul. Nih misalkan kalau tes CPNS, mungkin nanti teman-teman Jack juga bisa berguru secara langsung sama Ibu Ulil Afwa, seniorku juga. Nah, biasanya tuh kalau misalkan tes intelijensi umum tuh kayak main logika aja sih. Misalkan gini, si Tuan A suka warna merah tapi tidak suka warna hijau. Si Tuan B suka warna hijau tapi tidak suka warna merah. Sampai D gitu. Dari sekian tersebut kemungkinan si Tuan B sama Tuan A, kemungkinan mana yang besar yang sama-sama suka, apakah Tuan A sama Tuan B atau Tuan A sama Tuan C, yang seperti itu sih. Terus kayak jarak tempuh, misalkan jarak dari Jakarta ke Semarang itu 8 jam dengan kecepatan waktu 80%. Terus kalau misalkan pakai 80 km per jam, terus kalau misalkan pakai kecepatan 100 km per jam, itu jam berapa dia akan tiba di sana gitu. Yang gitu-gitu kan yang kadang kita udah lupa dan itu banyak banget di YouTube. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Gitu. Mungkin Kak Hardi ada tambahan tips lagi karena dulu kan selain pengalaman Kak Hardi itu juga mungkin Kak Hardi udah sempat bantuin juniornya juga karena dulu Kak Hardi juga sebagai junior dapat saran juga dari senior Kak Hardi dulu gitu. Mungkin Kak Hardi sekarang punya tips lagi nih yang untuk kami audiens di alumni talk ini sekarang buat gimana caranya kiranya bisa tembus CPNS gitu loh Kak, buat nanti kira kita juga persiapan misalnya mahasiswa ada juga yang mau ikut jejak Kak Hardi juga nanti di Kemenkumham gitu. Iya, paling perdalam wawasan kebangsaan sih. Aku nggak tahu maksudnya sekarang di kampus pasti masih ada kan apa namanya mata kuliah kenegaraan atau wawasan kebangsaan tuh masih ada kan ya? Mungkin masih ada sih Kak, cuma karena aku mungkin belum dapet ya. Jadi juga kamu semester berapa sekarang? Aku sekarang masih di semester 3 Kak. Wah, ya udah. Berarti untuk tips teman-teman yang di semester 3 itu dari
dari awal PIH sama PHI-nya tuh catatannya lebih diperbagus lagi. Terus setiap mata kuliah itu harusnya disimpan, dibikin benang merahnya itu apa inti dari itu. Biasanya kan kita sebenarnya belajar dari undang-undang ya. Misalkan kayak pengantar ilmu hukum, hukum pidana biasanya berarti belajar mengenai KUHAP sama KUHP gitu. Kalau perdata berhalak wetbook gitu. Nah itu pasal-pasal tertentunya aja atau secara filosofisnya apa gitu. Itu dirangkum jadi intisari-intisari. Itu pasti kepake sih. Terus sama teman-teman yang di JEK, ya tetap aja asah kemampuannya untuk debat gitu. Apalagi bagi teman-teman yang mau jadi diplomat gitu di Kementerian Luar Negeri itu sangat berguna banget gitu. How to influence people with the word gitu. Itu kan kayak susah kan. Jadi menurutku teman-teman JEK ini lebih ikut sering lomba-lomba aja gitu. Terus sama kayak biasain ngomong bahasa Inggris gitu. Karena kalau nanti udah di dunia kerja apalagi di PNS itu kalau komunikasi kan tetap harus pakai bahasa Indonesia kan. Paling ada momen-momen tertentu seperti kayak negosiasi perjanjian dengan negara lain, terus kayak rapat-rapat dengan kementerian atau lembaga luar itu baru digunain. Tapi satu hal yang pasti, bahasa Inggris itu sangat penting gitu. Jadi teman-teman JEK udah bagus nih di track-nya. Keep stay on the track aja gitu. Itu sih paling. Berarti sebenarnya kita nih anak-anak JEK udah lumayan dapat privilege karena udah mulai bisa mengembangkan sedikit skill bahasa Inggrisnya ya Kak. Karena bahasa Inggris juga sangat berguna gitu ya Kak. Iya. Pokoknya teman-teman berarti one step ahead dibanding teman-teman lainnya sih gitu. Meskipun tetap harus didukung dengan kemampuan substantif di bidang hukumnya juga ya gitu. Gitu. Wah, berarti audiens yang juga di sini nih udah dapat one step ahead nih kalau kata Kak Hardi sekalian gitu juga ya. Oke, baik. Terus aku juga mau bilang makasih juga sama pengurus dan juga pihak-pihak yang terlibat di bidang di dalam ini, dalam apa namanya, dalam kegiatan ini. Karena jujur dulu aku angkatan 2010 tuh jarang banget ada yang menginisiasi acara seperti ini gitu. Kan wawasan kan luas banget pasti. Karena kan sebenarnya tuh lulusan hukum tuh bisa dipakai di mana aja sih, karena setiap kegiatan hidup manusia tuh enggak lepas dari hukum kan gitu. Jadi aku makasih banget udah bisa dikasih kesempatan untuk sharing-sharing gitu. Baik. Jujur malah harusnya kita yang terima kasih ya Kak, karena Kak Hardi yang berkesempatan kali ini meluangkan waktunya untuk ngobrol sama para audiens di sini juga, sharing knowledge gitu. Kak Hardi juga ceritain pengalamannya juga, terus banyak pengalaman dan cerita yang disampaikan gitu ya Kak. Baik. Yeah. Sebenarnya nggak usah terima kasih juga sih, karena kan Unsut itu kan bagian dari keluarga aku. Jadi kalau misalkan aku ditanya lulusan mana, meskipun S2 pun mana atau S3 tuh nanti mana, tapi aku tetap bilang aku lulusan Unsut gitu. Jadi kayak no hard feeling aja, kalau misalkan butuh apa-apa tinggal telepon aja gitu. Tapi khususnya untuk di bidang haki ya, selama di bidang haki insya Allah aku bisa bantu karena itu masuk dalam lingkup kegiatanku gitu. Jadi feel free aja untuk kontak, mungkin bisa kontak aku, minta nomorku juga lewat Mbak Fatia juga bisa gitu. Selama aku bisa bantu, aku bantu kok gitu. Baiklah, terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa Kak Hardi. Namun karena keterbatasan waktu, sesi wawancara pertama kita harus diselesaikan. Hadirin sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya dan jawab. Saya ingatkan kembali, untuk rules ketika ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan moderator akan mengizinkan partisipan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menyalakan mikrofon, atau partisipan dapat mengonfirmasi dan mengirimkan pertanyaannya melalui chat box. Apabila partisipan mengalami kendala dalam menyalakan mikrofonnya, partisipan juga dapat menyampaikan pertanyaannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Keduanya diizinkan. Oke, baik. Jadi kita sudah bisa melihat ada satu partisipan kita yang bernama Kak Maman sudah raise hand.
Untuk partisipan kita yang bernama Kak Baman, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, saya izin bertanya ya Kak Moderator. Dan saya mau menanyakan satu pertanyaan kepada Kak Hardi Nur Cahyo. Saya mau bertanya, kenapa kakak memilih Kemenkumham daripada kementerian yang lain? Sementara kementerian yang lain kan juga membutuhkan tenaga kerja di bidang hukum. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Cukup. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Maman. Jadi, sebenarnya gini. Kenapa sih nggak milih di kementerian lain gitu? Atau lembaga lain gitu? Pemprov dan sebagainya. Pertama, Kemenkumham waktu itu di zaman saya satu-satunya kementerian yang logis gitu. Kenapa logis? Pertama, dia nggak mensyaratkan adanya tes kesehatan ataupun tes TOEFL gitu. Coba teman-teman bayangin, gini, ketika kita mau ikut tes, kita udah ngeluarin uang biaya banyak, tiba-tiba nanti nggak lulus gimana gitu. Nah, kalau di Kemenkumham itu pada saat itu kita tes dulu. Nanti ketika udah dinyatakan lolos, baru ada tes kesehatan dan sebagainya gitu. Nah itu yang rasional logis. Satu, karena nggak banyak dokumen-dokumen yang dikeluarkan, dokumen-dokumen yang membutuhkan biaya untuk didapatkannya gitu, seperti TOEFL dan sebagainya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat dari aspek strategisnya gitu. Karena Kementerian Hukum dan HAM itu kan aspeknya strategis ya. Jadi kementerian yang mengurusi semua bidang di bidang hukum gitu. Dari mulai perdata, pidana, dan sebagainya. Pun dari mulai dia bagian dari criminal justice system juga gitu. Ketika orang sudah dipidana, terus nanti dimasuknya ke lembaga pemasyarakatan gitu. Nah, Direktorat Pemasyarakatan itu semua lapas-lapas ataupun penjara-penjara di seluruh Indonesia itu di bawah naungan Kemenkumham. Pun juga demikian, imigrasi juga itu di bawah Kemenkumham. Dan menurut saya ketika kenapa milih Kemenkumham ya karena Kemenkumham itu di pikiran saya waktu itu merupakan kementerian yang membawahi semua aspek bidang hukum gitu. Jadi seksi banget sih menurut saya. Jadi itu kenapa saya milih itu, dua alasan itu. Yang ketiga adalah proses rekrutmennya tuh cepet banget. Nggak nyampe 6 bulan gitu. Kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan udah ada pengumuman gitu. Itu sih yang kenapa mendasari saya milih Kemenkumham. Oh iya, satu lagi. Waktu itu kenapa Kemenkumham? Karena saya milih kan gini. Untuk tes PNS itu kan milih nih. Mau jadi dosen di Poltekkip atau mau jadi analis kebijakan atau jadi pemeriksa merek atau jadi apapun gitu. Nah, salah satu kuota yang paling besar analis hukum itu ada di Kemenkumham. Ketika di kementerian lain, contohnya di Badan Pertanahan Nasional itu hanya sekitar 17. Di Pemprov DKI, analis hukumnya hanya 1. Di Pemprov Jawa Tengah, cuma ada 3 atau 4. Terus di Kementerian Luar Negeri, ada cuma 20-an. Nggak di bawah 50 gitu. Nah, satu-satunya kementerian yang ngebuka lowongan untuk analis hukum, itu 250 kuota, itu cuma Kemenkumham. Jadi ketika semakin besar kuotanya, semakin besar peluangnya juga gitu, walaupun semakin banyak yang daftar juga gitu. Itu sih Mas kenapa saya milih Kemenkumham gitu. Ya baik, untuk penanya kita yaitu Kak Maman, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sekiranya jawaban dari pembicara kita ini sudah cukup? Ya, dari saya sudah cukup. Terima kasih Kak Arino Cahyo atas jawabannya yang sangat menginspirasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk partisipan kita yang bernama Kak Maman. Mungkin di sini karena masih banyak waktu, dipersilakan jika ada yang masih ingin bertanya dan ingin menyampaikan pertanyaannya untuk mengajukan raise hand atau dapat mengonfirmasi pertanyaannya melalui chat box.
Oke, mungkin karena di sini aku juga belum notice ada yang raise hand ya, Kak. Mungkin aku juga mau nanya nih, Kak. Aku mau nanya dulu nih, Kak. Terkait Kakak kan sekarang seorang analis hukum di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Boleh nggak sih, Kak, Kakak cerita ini secara rinci, apa yang sebenarnya Kakak lakukan ketika menjadi analis hukum? Untuk menjadi analis hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya? Iya betul, Kak. Oke. Contohnya gini, ketika ada suatu permasalahan yang menjadi perhatian nasional gitu di bidang merek, pasti menteri menginstruksikan bawahannya untuk melakukan analisa hukum gitu. Pimpinan juga melakukan analisa hukum. Nah, di situ sebagai analis hukum memberikan pertimbangan hukum. Jadi kayak misalkan kita lihat legal opini gitu. Jadi tuh pekerjaannya tuh gini, sama aja seperti ujian akhir semester yang esai. Ketika ada kasus ini, terus bagaimana penyelesaiannya? Apa dasar hukumnya? Terus pertimbangan hukumnya seperti apa? Acuan hukum yang dirujuk tuh undang-undang nomor berapa? Kesimpulannya apa? Sarannya apa? Nanti kalau misalkan kalau kita gini, akibat hukumnya ini. Kalau ini, akibat hukumnya gini. Persis sama seperti ujian waktu pada saat teman-teman di semester, dari semester 1 sampai semester 8 gitu. Hanya saja, kita bukan mewakili untuk dan atas nama kepentingan pribadi, tapi untuk dan atas nama kepentingan negara. Jadi, aspek pertimbangan hukumnya juga harus dilihat dari apakah ini bisa menghebohkan masyarakat atau enggak gitu. Itu pertama, memberikan legal opini kepada internal. Yang kedua, memberikan legal opini kepada eksternal nih. Jadi gini, banyak sekali mahasiswa yang riset ataupun magang ke kantor gitu. Nah, ketika misalkan banyak mahasiswa magang, selalu setiap saya tanya, kamu kenapa motivasi kamu mau magang di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual gitu? Iya Kak, aku mau dapat judul yang bagus. Oh ya udah. Nah, itu juga kita harus memfasilitasi mereka yang lagi buat tugas akhir ataupun magang. Terus juga ada kadang-kadang masyarakat yang datang ke kantor mau nanya permasalahan hukum, kok misalkan hak kekayaan intelektual saya ditolak nih, ini kenapa ya? Nah, itu kita yang memberikan pemahaman kepada mereka yang membutuhkan gitu. Itu terus kita juga harus berperkara di pengadilan gitu. Contohnya misalkan kalau perkara haki itu kan berarti perdata khusus ya. Perdata khusus itu berarti berkaitan dengan ekonomi. Nah, itu berarti ketika berkaitan dengan ekonomi, pengadilannya adalah pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga itu di Indonesia ada 5 di kota besar. Di Medan, di Jakarta, di Makassar, di Semarang, sama di Surabaya. Nah, biasanya teman-teman analis hukum yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sidang tuh di luar kota, di kota-kota tersebut yang tadi saya sebutkan, untuk mewakili kepentingan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM gitu. Karena kenapa? Biasanya produk hukum yang kita keluarkan berupa sertifikat, entah itu merek, hak cipta, atau paten, itu kan enggak. Jadi gini, produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bukan sifatnya absolut ataupun mutlak gitu, yang enggak bisa dibatalkan, itu bisa aja gitu. Nah, itu ketika produk hukum tersebut diuji ke pengadilan, itu analis hukum di bidang kekayaan intelektual lah yang turun tangan langsung terjun ke pengadilan. Jadi kita tuh nggak ada bedanya sama praktisi hukum gitu. Hanya saja label kita PNS gitu. Itu sih Mbak Anin, paling pekerjaan sehari-harinya seperti itu. Lebih banyak di lapangan. Jadi lebih banyak keluar kota, sidang-sidang tuh kadang paling di hari Jumat aja kita di kantor gitu. Makanya kadang teman-teman lain suka bilang, ini nih sebenarnya analis hukum tuh kerja di Kemenkum atau di bawah Mahkamah Agung sih, karena hari-harinya kebanyakan lebih banyak di pengadilan sih gitu. Jadi ternyata kalau misalnya sebagai analis hukum tuh juga lebih banyak di lapangannya gitu ya, Kak? Iya, sama kayak banyak keluar kantor sih, rapat-rapat gitu. Oke, baik. Mungkin
Kita masih ada punya sedikit waktu bagi partisipan lain yang masih ingin bertanya. Baik, di sini ada dari partisipan kita yang namanya Adin ya Kak, aku izin bacakan juga. Izin bertanya Pak Yayo, apakah sengketa terhadap merek sebuah produk yang sama selalu diselesaikan melalui litigasi di pengadilan? Dapatkah Dirjen HKI melakukan penyelesaian sebuah sengketa melalui non-litigasi? Baik, untuk Kak Hardi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari partisipan kita yang bernama Kak Adin. Oke, terima kasih Mas Adin. Jadi nggak semua, nggak, jadi gini, DJKI itu sifatnya sebenarnya lembaga administratif. Dia mewakili kepentingan negara untuk memberikan hak kepada pencipta ataupun kepemilik merek ataupun inventor gitu. Dalam hal ini kalau paten. Nah, kadang gini, mereka berperkara di pengadilan itu ketika sudah tidak bisa ketemu titik temunya gitu, mediasi. Sebenarnya banyak juga, misalkan ada merek persamaan pada pokoknya. Terus entah dengan cara mediasi ataupun dialihkan secara sukarela ataupun kompensasi, biasanya dapat berupa jual beli merek ataupun pengalihan hak atas merek gitu. Jadi enggak selalu di pengadilan juga gitu. Ada juga beberapa kasus yang selesai di luar persidangan gitu. Gitu sih. Baik, mungkin untuk penanya kita, Kak Adin, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup jawaban dari Kak Yayo? Baik, karena di sini penanya kita dari Kak Adin juga sudah cukup. Dikarenakan waktu, pertanyaan dari Kak Adin akan menjadi pertanyaan terakhir untuk Q&A session ini. Sebelum kita menutup sesi wawancara pertama pada pagi hari ini, izinkan saya menyimpulkan apa yang dikatakan pembicara pertama kami. Itu yang pertama, untuk menjadi seorang analis hukum, apa saja yang harus dipersiapkan itu yang pasti adalah persiapan materi kuliah selama dari semester 1 hingga semester akhir, yaitu dari mulai materi kuliah hingga hal-hal lainnya. Lalu, untuk menjadi seorang staf Kemenkumham ya Kak, kalau nggak salah itu, jika saya tidak salah menyebutkan, itu yang pertama harus menjadi PNS, dan yang kedua kurang lebih sudah berpengalaman di bidang evaluasi selama 2 tahun, dan terjun di bidang litigasi. Untuk dalam proses CPNS sendiri, Kak Hardi selain menempuh jalur langit yang Kak Hardi sebutkan itu ada dengan berdoa dan tidak membangkang kepada orang tua dan juga banyak-banyak bersedekah gitu, Kak Hardi juga melakukan diselingi dengan belajar dari YouTube karena Kak Hardi juga sudah bekerja dan sudah berkeluarga, jadi Kak Hardi dengan menyempatkan waktunya belajar melalui YouTube. Baik, terima kasih banyak Kak Hardi yang telah memberikan pengetahuan yang informatif dan menarik berdasarkan pengalaman Kak Hardi sendiri. Tes interview tadi akan sangat bermanfaat untuk kita semua untuk mempersiapkan karir ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Hardi. Sama-sama Mbak. Kemudian sebagai penghargaan sekaligus bentuk ucapan terima kasih kami ingin memberikan cenderamata berupa plakat yang nantinya akan dikirimkan langsung ke kediaman Kak Hardi, serta sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana Alumni Talk 2022. Untuk Cindy Lutfia, selaku Ketua Pelaksana Alumni Talk, dipersilakan. Oke, thank you moderator. Hello, good morning Kak Hardi. Thank you so much for being here today at Alumni Talk and sharing your knowledge and your amazing experience with us. Ya, yeah, sama-sama Mbak Cindy. Okay, I will help you to documentation this session. So please stand still and smile bright. On my count, 3, 2, 1. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Terima kasih Divisi Dokumentasi yang sudah membantu kami untuk mengabadikan momen bersama. Hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai pada ujung dari sesi wawancara dengan pembicara pertama kita, Kak Hardi. Selanjutnya,
Masih ada satu pembicara lagi untuk acara alumni talk ini, jadi ikuti terus acara ini sampai selesai. Dan untuk Kak Hardi, jika ada jadwal lain yang harus dihadiri, dapat diperkenankan untuk meninggalkan acara, tetapi kami akan merasa sangat senang jika kakak masih bisa bergabung bersama kami di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk wawancaranya hari ini, Kak. Sama-sama, sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita beralih ke agenda selanjutnya, yaitu sesi games. Untuk sesi games, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Master of Ceremony. Untuk Master of Ceremony, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak untuk Anin dan Kak Hardi. Semoga pengalaman yang telah diberikan dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Oke, sebelum kita melanjutkan ke talk show yang berikutnya, kita ada sesi games terlebih dahulu nih, teman-teman. Untuk itu, kepada tim operator, silakan untuk menampilkan games yang akan kita mainkan. Teman-teman partisipan, ini adalah games tebak pekerjaan. Game ini terdiri dari 5 soal, teman-teman audiens dipersilakan untuk menebak sebuah profesi dalam bahasa Inggris ya teman-teman, yang nantinya akan dibantu dengan pemberian hint atau clue yang tertera di layar. Jika teman-teman sudah menemukan jawaban dan ingin menjawab, silakan untuk mengetik kata aku di kolom chat box dan nanti akan dipersilakan oleh MC menjawab dengan open mic. Jawaban akan ditampung terlebih dahulu maksimal untuk 5 jawaban dari 5 audiens yang berbeda. Satu jawaban yang tepat akan mendapatkan 1 poin dan hanya akan ada 1 orang pemenang. Dan pemenang akan mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang via e-wallet. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk bersiap-siap, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, soal games yang pertama. Hintnya adalah sebuah job, sebuah pekerjaan. Di soal yang pertama ini, kira-kira apa ya teman-teman? Oke, kepada tim operator. Oke, untuk soal yang pertama ini, hintnya adalah sebuah job yang pastinya diawali dengan huruf L. Apa nih kira-kira teman-teman? Profesi yang diawali dengan huruf L. Profesi ini tentunya sangat familiar di ranah hukum. Tentunya sangat familiar juga di benak teman-teman semua nih. Oke, yang pertama ada partisipannya, ada Kak Safi nih. Kak Safi, apa nih jawabannya, Kak? Bisa on mic? Lawyer, Kak. Oke, dari Kak Safi itu lawyer. Dari Kak Lutfia itu juga lawyer. Yang ketiga ada dari Kak Alfa. Kak Alfa gimana nih, Kak? Apakah beda jawabannya atau sama nih? Bisa on cam, Kak? Jaringannya lagi kurang bagus, Kak. Oke. Bisa menjawab jawabannya apa nih, Kak? Atau dibubuhkan di kolom chat box juga boleh? Lawyer. Oke, lawyer. Dari ketiga partisipan itu menjawab lawyer. Apakah jawabannya itu lawyer atau beda nih? Silakan untuk tim operator untuk ditunjukkan nih jawabannya apa. Betul sekali, jawabannya itu lawyer. Oke, ini pertanyaan yang masih mudah ya, teman-teman. Oke, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Oke, profesi ini berawalan dari huruf A nih. Clue-nya itu, apa ya clue-nya? Kok nggak ada? Ada clue-nya nggak sih ini tim operator? Oke deh, aku kasih clue-nya ya. Aku kasih, ini tuh biasanya giving advices nih, memberikan saran kepada klien. Tidak jauh berbeda nih sama ini, sama lawyer. Yang tahu nih silakan untuk menjawab. Oke, ya ada yang Bali. Oke, aku remind dulu ya sebelum menjawab, tolong chat dulu kata aku di kolom chat box biar aku persilakan nih untuk on mic. Yuk ketik aku dulu nih Kak Lutfia. Oke, Kak Safi apa nih Kak jawabannya? Advocate, Kak. Oke, advocate. Dari Kak Safi, advocate. Dari Kak
Kak Lutfia juga advocate. Tadi ada yang mau menjawab lagi nggak ya? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang ingin menjawab. Oke, untuk tim operator, silakan untuk ditampilkan saja jawabannya. Oke, ini ada clue-nya nih, giving advices nih. Oke, satu lagi. Oh, ternyata udah lewat ya. Untuk partisipasinya bernama Robert. Kak Robert, jangan sedih, nanti bisa gabung lagi di game soal berikutnya. Jawabannya betul sekali, jawabannya itu advocate. Oke, next saja untuk soal berikutnya. Oke, clue-nya ini adalah playing in a movie. Kira-kira apa ya? Jangan lupa untuk buka kata aku dulu ya, Kak, di kolom chat box. Biar nanti aku persilahkan nih buat jawab. Oke, ada yang ingin menjawab? Sangat antusias sekali ya. Yang pertama ada Kak Lutfia nih. Kak Lutfia, apa nih jawabannya, Kak? Oh, actor, oke. Okay. Dari Kak Muzaki nih. Kak Muzaki bisa unmute nggak ya? Oh, actor lagi. Yang ketiga dari Kak Alvan nih. Actor, Kak. Oh, actor. Oke, okay. Ini sangat mudah ditebak ya, teman-teman. Oke, okay, untuk tim operator bisa dikasih nih jawabannya apa? Betul sekali, jawabannya adalah actor. Oke, okay, karena ini sudah banyak yang menjawab juga. Mari kita lanjut saja ke soal berikutnya. Siap-siap ya, Kak. Oke, yang round yang keempat, itu clue-nya making beautiful dress to wear nih. Hurufnya tuh dari awal T, apa ya kira-kira? Apa ya, Kak? Ada yang ingin menjawab nih? Silahkan chat dulu kata aku di kolom chat box. Ada hadiahnya nih, sepertinya nih sangat-sangat antusias ya. Kayak, oke. Okay. Kak Alfa lagi nih, Kak Alfa apa nih jawabannya, Kak? Kak Upa, halo. Bisa on mic, Kak? Oke, okay. Taylor. Oke, okay, jawabannya Taylor di Kak Upa. Apa ada yang beda nih jawabannya dari partisipan yang lain? Oke, okay, ini ada Kak Lutfi lagi. Kak Lutfi, apa nih Kak jawabannya? Taylor, oke. Okay. Kak Nur Fatimah nih. Kak Nur Fatimah baru gabung nih, Kak. Apa nih Kak jawabannya? Oke, okay, sama Taylor. Nah, apakah benar itu Taylor ataukah salah nih? Ayo tim operator untuk ditunjukkan saja jawabannya. Betul sekali jawabannya Taylor. Wah, ini sih sangat-sangat ini ya, jawabannya sangat-sangat bagus dan kita juga bingung siapa yang menang nantinya. Oke, ini games yang terakhir di sesi yang pertama, bisa ditunjukkan? Oke, siap-siap. Ini clue-nya work with color. Awalnya itu huruf P, apa nih ya? Ayo Kak Lutfia nih, biasanya ada yang ini. Aku, oke. Okay. Kak Alfa lagi nih, Kak Alfa apa ya? Kak jawabannya, Kak. Painter, oke. Okay. Dari Kak Alfa Painter. Oke, okay. Dari yang lain gimana nih? Kak Safi nih, Kak Safi apa jawabannya, Kak? Painter juga, oke. Okay. Dari yang lain ada nggak ya? Ini nggak ada ya on mic, tapi nggak apa-apa, dalam kolom chat box juga boleh. Yang lain juga ada nggak ya? Sepertinya udah cukup. Oke, ini games yang terakhir. Maksudnya soal yang terakhir di games yang pertama. Untuk partisipan yang belum bergabung, jangan sedih, nanti ada games lanjutan di sesi yang kedua. Silakan untuk bergabung secara aktif dan dapatkan nih hadiahnya. Oke, untuk selanjutnya lanjut saja. Kita masuk pada sesi tanya-jawab yang kedua. Untuk itu, aku persilakan kepada Anin selaku moderator untuk memimpin. Untuk Anin, dipersilakan. Baik. Terima kasih, Master of Ceremony. Gimana nih? Setelah refresh sedikit, pasti sudah siap dong untuk masuk ke sesi interview yang kedua. Pembicara kedua kami hari ini adalah Kak Golda Florencia Putri. Beliau adalah seorang legal lead di Tokopedia. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyambut pembicara kami, Kak Golda Florencia Putri. Hai, hi everyone. Selamat pagi Kak Golda, apa kabar? Hai, pagi, baik. Thank you Anin. Baik. Kesibukannya saat ini apa aja nih Kak? Iya, jadi kesibukannya sih yang utama aku karena sudah berkeluarga dan sudah punya anak, jadi itu yang utama. Tapi besides that, aku juga work as a legal lead at Tokopedia.
sebelum kita mulai sesi interview hari ini, mari kita berkenalan dengan pembicara kita terlebih dahulu. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Golda. Golda Florencia Putri. Kak Golda adalah seorang penasihat hukum yang andal dengan pengalaman lebih dari 5 tahun dalam memberi nasihat dan membantu tim bisnis. Mahir dalam membuat draft, mereview dokumen legal yaitu perjanjian, NDA, MOU, surat konfirmasi kampanye, legal opinion, dan familiar dengan perizinan yaitu izin UGB PSI. Saat ini bekerja sebagai pimpinan hukum di salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan menangani beberapa aliran seperti produk digital, B2B, retail online, pembayaran bank, SME marketplace, dan perusahaan afiliasi perusahaan. Kak Golda menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2015 dengan indeks prestasi kumulatif 3,47. Kak Golda saat ini bekerja sebagai pimpinan hukum di PT Tokopedia sejak Agustus 2020 sampai sekarang dengan rincian kerja utama, fokus menangani sebagian besar produk digital di Tokopedia dan perusahaan afiliasi Tokopedia dengan tim kecil yang berdedikasi di mana tim tersebut dipimpin langsung oleh Kak Golda sendiri. Selain produk digital, Kak Golda juga menangani barang fisik, toko resmi dengan merek besar, retail baru, marketplace UKM, pemasaran, dan iklan. Memberikan saran atau pendapat terhadap bisnis, menyusun, meninjau, dan menganalisis setiap dokumen, laporan, surat, dan izin yang terkait dengan bisnis. Hadirin sekalian, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita mulai sesi wawancara kita bersama Kak Golda. Baik, untuk Kak Golda, kita bisa mulai ya Kak untuk sesi wawancaranya. Baik, ya. untuk topik pertama nih Kak, apa yang membuat Kakak tertarik untuk berkarir di bidang hukum di industri startup? Bagaimana Kak Golda menemukan gairah untuk karir masa depan Kakak saat ini? Oke, thank you Anin untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya my very first experience actually at law firm sih sebenarnya. Jadi waktu aku di law firm itu, aku nggak lama sih sebenarnya. Jadi waktu lulus di tahun 2015 di bulan September, lalu aku mulai kerja di law firm. Nah, ketika aku mulai kerja di law firm itu, kayaknya aku kurang tertarik sih. Mungkin kayaknya passionku nggak di situ karena law firm ini lebih ke boutique law firm, tapi fokusnya on litigation gitu. Jadi aku coba cari apply kerjaan lain gitu. Sebenarnya aku lebih ke corporate aja sih gitu. Tapi at that moment aku apply di Tokopedia yang sebenarnya waktu itu notabene-nya belum orang tuh belum banyak kenal gitu. Tokopedia apaan sih gitu. Nah, aku mulai suka di situ karena banyak hal baru. Pertama, hal baru yang bahkan aku nggak tahu gitu, kayak misalnya gimana sih kita bisa kerjasama dengan brand-brand gitu, atau kita kerjasama dengan misalnya kita mau beli pulsa melalui Tokopedia atau kita mau beli pulsa melalui platform lainnya gitu. Aku nggak tahu tuh back endnya gimana sih sebenarnya gitu, kolaborasi gimana. Nah di sini aku belajar banyak gitu. Selain itu, aku juga belajar waktu di awal-awal, aku belajar tentang IP rights. Jadi, aku nggak tahu tuh dulu, maksudnya nggak, okay, kita waktu kuliah dapat mata kuliah itu, tapi aku nggak tahu ternyata tuh implementasinya itu seperti ini, gitu. Aku juga banyak belajar tentang teknologi, jadi kayak, oh ternyata tuh teknologi ketika kita kolaborasi dengan bank, nggak semudah itu loh. Ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, beberapa hal yang perlu kita pelajari. Jadi, aku sangat suka lah gitu sama hal baru ini gitu yang sama sekali aku belum tahu, dan at the moment yang tadi aku bilang ini juga belum sesuatu yang kayak happening gitu lah. Mungkin karena tadi Kak Golda juga menyebutkan sebelum di Tokopedia ini Kak Golda sempat bekerja pada suatu firma hukum, apakah ada perbedaan kultur kerja di antara tempat Kak Golda sebelum Tokopedia itu dengan Tokopedia saat ini? Kalau pastinya beda ya. Kalau di law firm itu kan sebenarnya kan kita lebih ke advice aja, advising what supposed we do gitu, atau yang apa yang kita harus hindari gitu. Itu yang pertama. Nah, sedangkan ketika kita kerja di corporate, kita nggak cuma advice. Tapi advice ini akan digunakan sama company. Gimana kalau company ini menggunakan advice kita,
Artinya di situ ada konsekuensi yang perlu kita pertanggungjawabkan. Beda dengan kita di law firm, kita advice-advice nih, aturannya seperti ini loh. Hitam dan putih udah jelas gitu. Tapi decision maker-nya di mereka gitu, di klien gitu. Dan kita punya batasan tanggung jawab gitu ya. Batasan tanggung jawab kita ya hanya sejauh advising. Tapi silakan kalian menentukan alur kalian mau kemana, alur klien kita kemana. Beda banget dengan company yang dimana kita harus benar-benar nih, nggak bisa nih cuman hitam dan putih. Karena kita make revenue ya, kita ya cari uang gitu, karena kita business oriented. Jadi kita nggak bisa secara apa ya bilang hitam ini sehingga kita nggak boleh doing this gitu, atau putih kita okay, kita can go with this gitu. Tapi nggak, kita harus punya solusi yang real dan visible untuk dapat dilakukan sama company. Berarti memang kalau cara kerja di company itu lebih ada hal yang harus dipertanggungjawabkan ya kak. Jadi memang kita harus sangat hati-hati dalam bertindak dan dalam melakukan pekerjaan gitu ya kak. Iya benar, sebenarnya bukan berarti di law firm nggak hati-hati ya, tetap hati-hati, kita pasti advice kita harus jelas ya, advice-nya juga harus sesuai aturan juga, cuman ada dampak langsung gitu. Baik, mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya nih kak. Untuk topik kedua ini, aku mau nanya pengalaman, keterampilan, atau pelatihan apa aja sih kak yang telah kakak persiapkan untuk melanjutkan karir hukum di perusahaan startup? Oke, jadi waktu aku lulus hukum dari Unsur, itu aku selama aku cari kerja, jadi aku sebenarnya beberapa udah dapat kerjaan gitu, cuman ada beberapa kerjaan yang aku nggak terlalu suka gitu. Jadi akhirnya aku baru aku lulus September dan pada akhirnya aku baru mulai kerja tuh bulan Desember 2015 gitu ya. Nah, sepanjang September sampai Desember, bahkan seterusnya itu pokoknya kalau nggak salah ngambil sekolah hukum, aku ngambil sekolah PKPA, tapi itu sebenarnya untuk lawyering sih, tapi itu nggak ada salahnya ketika kita sebagai yang corporate legal itu ambil juga gitu, karena ilmunya cukup banyak, dan itu juga aplikatif gitu. Nah, aku ambil PKPA gitu. Selain itu, aku juga ikut semacam, kok sekarang udah banyak deh, kayaknya di hukum online, jadi kayak how to draft legal contract and how to review it, elemen. Jadi kayak training-training itu. Aku tetap ikut waktu itu. Dan sekarang tuh udah lebih gampang karena udah semuanya udah daring gitu kan. Kalau dulu kan harus datang, benar-benar ngerjain tugasnya dan lain-lain gitu. Selain itu, aku juga improve my English skill gitu. Karena menurutku itu very important ketika kita pengen terjun di dunia korporasi gitu. Terutama korporasi yang mungkin bisa dibilang dia PMA. Jadi kayak teman-teman tahu lah ya PMA gitu, atau misalnya korporasi yang memang misalnya mostly mereka itu kerjasamanya dengan pihak luar gitu, bukan Indonesia. Jadi itu sih yang awal banget aku improve. Jadi my legal skill and then my contract drafting skill and also my English skill. Oke, mungkin boleh diceritain lebih lanjut lagi nih kak, proses dari mulai kakak ngambil sekolah lawyering tadi, PKPA, sampai akhirnya ngembangin lagi drafting skills-nya, dan akhirnya kakak juga improve English skill-nya, itu prosesnya gimana sih kak? Gitu. Kalau ditanya proses, mungkin aku waktu itu set goal dulu sih sebenarnya. Jadi aku set goal, gue tuh mau ngapain sih gitu ya. Gue tuh mau ngapain 3 tahun ke depan gitu. Atau dulu sih aku bilangnya, ah gue mau ngapainnya 2 tahun ke depan gitu. Terus, aku udah set goalku, gue pengen terjun di korporasi, artinya gue butuh ini, gue harus, gak apa-apa kan yang gue lemes deh, ini kan ceritanya lagi ngomong sama diri sendiri, gue harus improve di part ini, berarti gue harus cari ini gitu. Dan gue harus rajin latihan di sini gitu, misalnya di part ini. Jadi setelah aku set goal, aku menentukan indikatornya. Kapan aku bisa dikatakan aku sudah mencapai goalku itu sendiri gitu. Misalnya kalau misalnya aku set goal
in term of legal gitu, aku ketika ditanya orang, aku mampu menjawab. Atau aku ketika misalnya interview, aku ditanya sama users gitu, aku mampu jawab. Atau even in a very simple way, ketika ada teman yang nanya, kalau misalnya kasus seperti ini, menurut lo gimana gitu, aku bisa jawab. Itu indikator keberhasilanku. Jadi emang measurement-nya agak tidak terukur, tapi teman-teman bisa tahu sendiri, maksudnya kapasitas teman-teman sendiri ya. Ketika teman-teman dari nggak tahu sama sekali, teman-teman belajar, terus teman-teman jadi tahu. Nanti skill yang sudah tahu ini diasah, sehingga itu jadi baik lagi gitu. Terus yang ketiga, setelah aku set goal, aku set indikator keberhasilan, ya udah aku cari fasilitas-fasilitas yang bisa memfasilitate aku kayak gitu. Kayak tadi kan PKPA, lawyering. Sebenarnya banyak sih sekarang udah bukan cuma PKPA yang dari Pradi, tapi ada beberapa mungkin teman-teman bisa cari. Terus kalau yang untuk legal drafting itu sekarang tuh udah banyak banget sekarang ya. Kalau dulu emang pilihannya masih sedikit lah. Jadi aku hukum online gitu. Sama yang English ya pasti teman-teman tahu lah. Misalnya bisa belajar dari teman-teman alumni kah, atau ya udah English kan banyak kayak di YouTube dan lain-lain. Jadi itu sih hal prosesnya sih. Oke, karena tadi kan Kak Golda sempat menyebutkan itu yang pertama set goals, yang kedua juga menentukan indikator keberhasilan dan juga mencari fasilitas yang mampu memfasilitasi Kak Golda untuk dapat mencapai indikator yang tadi Kak Golda sebutkan gitu ya Kak. Mungkin kan tapi kalau misalnya untuk mencapai hal ini butuh komitmen yang kuat gitu ya Kak. Bagaimana sih Kak cara Kak Golda waktu itu memotivasi diri sendiri untuk tidak menyerah dan akhirnya tetap melanjutkan, tetap terus melanjutkan proses Kak Golda untuk mencapai karir ini? Ya, jadi aku punya pandangan bahwa kalau bukan aku yang komit sama diri aku sendiri, lalu siapa yang akan membantu aku di kemudian hari sih. Gitu. Karena masa kita mau rely on our parents all the time, for good, nggak mungkin dong. Kita mau rely, buat ini aku khusus kasih pesan buat teman-teman, buat cewek-cewek yang nanti, kita nggak bisa rely on our husband at all. Maksudnya bukan kita, ya oke, suami kita adalah imam kita gitu, pemimpin keluarga kita, tapi bukan berarti kita bisa terus-terusan bergantung sama mereka gitu. Jadi itu goal aku. Jadi aku harus jadi wanita yang mandiri, aku bisa menghidupi diriku sendiri tanpa ngeribetin orang tua dan suami kelak gitu. Dan aku juga pengen menjadi ibu yang cerdas, karena ibu yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas juga. Sehingga ketika aku malas gitu, oh iya goal gue kan ini gitu, ingat-ingat lagi. Ayo jangan sampai malas gitu. Berarti emang Kak Golda ini emang punya strong mind ya Kak buat tetap harus keep motivating diri sendiri gitu ya Kak, sampai harus akhirnya Kak Golda bisa sampai di titik ini gitu Kak. Kalau misalnya boleh tahu juga nih Kak gitu, dulu kan sebelum sampai di titik sekarang ini, mungkin banyak juga selama proses di Tokopedia, dari awal Tokopedia belum terkenal namanya sampai akhirnya sekarang Tokopedia juga udah sangat terkenal dan kayaknya hampir semua orang tahu Tokopedia gitu ya Kak. Itu tuh selama proses itu kira-kira Kakak tuh mengalami apakah ada hambatan yang signifikan yang sempat menghambat Kakak sampai Kakak merasa tuh bahwa Kakak ingin berhenti gitu, dan bagaimana cara tetap mempertahankan strong mind yang Kak Golda punya sampai saat ini gitu Kak? Oke, ada banget. Jadi waktu aku masuk, ternyata satu peerku, teman-teman kerjaku itu, mereka semua adalah anak-anak lulusan jaket kuning yang sebelah, yang ada di Jawa Barat, teman-teman tahu lah ya. Itu mereka semua itu. Dan kebetulan leaderku waktu itu, saat itu, seumuran denganku. Tapi, wow, dia cerdas banget. Gitu. Maksudnya cerdas banget, pintar, public speaking-nya oke, terus orangnya juga kalau ngomong straight to the point, dan dia, walaupun seumuran denganku, dia bisa nge-lead aku, yang padahal aku juga seumuran dengan dia. Dan waktu itu aku pernah di awal-awal kerja itu, phase kerja aku ternyata agak cukup lambat menurut dia gitu. Dan di situ aku sedih karena aku pikir, wah aku udah bisa gitu. Bahkan maksudnya aku tuh kuliah juga bagus gitu GPA-ku waktu itu gitu. Aku mikirnya gitu. Ternyata itu gak cukup. Itu gak cukup sama sekali. Bahkan dulu aku juga di JEC, aku juga sebagai
vice president gitu. Maksudnya aku tuh mikirnya udah kayak gue udah organisasi oke gitu. Maksudnya terus oke lah maksudnya edukasi gue gak jelek-jelek banget gitu. Tapi ternyata itu gak cukup. Dari situ aku belajar, aku tanya ke leaderku apa yang kurang, apa yang harus aku improve, dan apa yang harus aku explore gitu. Jadi selain improve yang udah ada tapi masih kurang gitu aku improve, dan apa yang aku belum tahu sama sekali minta tolong aku delete gitu untuk aku explore gitu. Jadi dari situ aku ternyata bersyukurnya aku cukup baik gitu, akhirnya significantly aku changes in a good way. Aku setiap tahun ada, maksudnya aku bersyukur aku bisa dapat beberapa kali promosi dari aku masuk dari cuman junior gitu, dan aku sekarang bisa jadi lead. Itu menurutku pencapaian yang cukup baik juga buatku, minimal untukku sendiri gitu, karena aku mau belajar di situ. Oke, baik. Berarti memang rasa harus improving gitu ya Kak, improving dan exploring itu sangat penting bagi di dunia kerja, apalagi untuk tidak merasa cepat cukup puas gitu ya Kak, untuk kita dapat mengimprove diri lebih jauh lagi biar explore diri terbaik kita gitu ya Kak. Benar. Oke, baik. Mungkin untuk topik selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, apa sih Kak kualitas terpenting bagi seorang legal officer yang luar biasa? Ya, kualitas yang terpenting adalah kita harus paham apa yang kita lakuin. Gimana sih Kak caranya paham apa yang kita lakuin? Ya, kita belajar. Waktu kuliah kita benar-benar belajar apa yang diajarin sama dosen kita. Bukan cuma yang ada di diktat, bukan cuma yang ada di slide, tapi apa yang keluar dari mulut mereka. Itu aku sangat merasakan, benar-benar di otak aku tuh masih kayak ngerasa, maksudnya aku masih ingat banget. Dan aku kasih catatan-catatan kecil, aku pelajarin lagi, kalau aku lupa aku ingetin lagi. Itu, jadi kita harus tahu apa yang kita lakuin. Jangan sampai kita sebagai legal officer atau legal advisor, kita nggak tahu apa yang kita lakuin. Jadi basic is really important for us. Selain itu yang, jadi selain basic skill, kita juga perlu public speaking yang bagus. Karena kita orang hukum. Orang hukum tuh udah paling terkenal pinter ngomong, pinter punya apa ya, punya strategic thinking. Jadi kita nggak cuma asal jawab, tapi kita bisa tahu apa yang harus kita jawab di awal. Namanya juga strategic dan sistematis ya. Kita harus tahu, kita jawab dulu, misalnya ada pertanyaan, kita jawab dulu jawab pertanyaannya, baru the reason behind gitu. Sehingga orang-orang tuh bisa terasionalisasi dengan apa yang kita jawab gitu. Jadi tadi basic skill, terus public speaking. Dan kita juga harus yang ketiga, always update our knowledge. Itu enggak, karena hukum itu cepat banget. Hukum itu cepat banget. Sekarang kemarin, 2 tahun yang lalu mungkin enggak ada peraturan yang detail tentang misalnya e-money, e-wallet yang mungkin teman-teman kayak GoPay dan lain-lain itu. Sekarang udah ada. Terus peraturan tentang penjualan obat misalnya. Penjualan obat dulu cuma ada offline ya. Sekarang ada online. Itu diatur. Dan itu sangat cepat. Jadi always update. Because knowledge itu adalah senjata utama kita sebagai legal officer, legal advisor, apapun itu. Pokoknya ketika kita sebagai legal itu harus mampu update ilmu kita terus. Oke, berarti kalau boleh aku rangkum dulu nih Kak, untuk kualitas apa aja untuk menjadi legal officer yang luar biasa itu, yang pertama itu ada basic skill, yang kedua ada public speaking, dan yang ketiga tuh always update our knowledge gitu ya Kak, karena hukum itu cepat sekali dinamisnya gitu, jadi kita harus tetap melek hukum dan melek berita juga. Benar. Oke, baik. Mungkin aku juga mau tanya nih Kak, karena tadi Kakak udah sempat nyebutin kendalanya gitu ya Kak tadi sebelumnya, pernah nggak sih Kak, Kakak merasa unmotivated gitu secara tiba-tiba nggak selama perjalanan Kakak sejauh ini gitu? Ya, aku pernah demotivated. Menurut aku itu sesuatu yang wajar. Jadi aku kayaknya di dua atau tiga tahun pertama aku tuh rasanya burn out, karena aku ngerasa susah banget, maksudnya ada peraturan ini kok terus keep changing gitu, terus the business is growing. Maksudnya growing-nya so fast juga gitu. Jadi aku kayak
aduh, how can I chase this gitu kan. Tapi kayak, aduh, maksudnya udah sampai sejauh ini, masa mau nyerah kayak gitu kan. Jadi aku cari tahu apa sih yang membuatku burnout. Aku ngobrol sama leaderku, yang membuatku burnout tuh ini loh, kayak gitu. Terus, yang aku pengenin tuh ini loh. Jadi kita emang harus tahu ketika kita burnout, apa sih way out-nya. Jangan sampai kita stuck di burnout, and then done gitu, enggak. Kita harus tahu burnout, ya udah, lo mau apa gitu, tanya ke diri kita sendiri. Setelah itu kita tahu kita mau apa, ya udah kita wujudin apa yang kita pengenin itu. Kayak misalnya aku burnout, contoh ya, aku waktu itu burnout karena aku bosan dengan kerjaan A. Terus ya udah maunya apa? Aku pengen kerjaan yang B gitu. Jadi ya, di challenge dong. Emang lo bisa kerjain yang B gitu dengan kondisi lo yang sekarang gitu? Karena lo bilang lo burnout dan capek dan lain-lain gitu. Ya gue akan coba gitu. Tapi coba itu bukan berarti kita bisa mengorbankan company kita. Sehingga ketika kita mau jalanin yang B, kita harus prepare, well prepare. Kita harus tahu yang tadi aku balik lagi, kita harus tahu apa yang mau kita kerjain. Kita harus update always, dan kita harus pede juga gitu ketika kita ngerjain yang B. Karena yang B itu adalah kemauan kita, sehingga kita bisa mute the burnout itu sendiri. Sehingga balik lagi sih ke diri kita sendiri, kita harus ketika demot, kita nggak boleh sampai stuck di demot, kita harus tahu ya udah habis demot gue mau apa gitu. Berarti burnout itu sebenarnya juga wajar ya Kak, dan mungkin wajar. Karena Kak Golda juga sempat mengalami burnout juga, tapi juga Kak Golda menemukan solusi untuk burnout Kak Golda sendiri itu gimana buat keep motivated gitu ya Kak. Tapi mungkin aku mau nanya nih Kak, terkait kultur kerja di startup itu seperti apa sih Kak secara lebih rincinya gitu? Okay. Mostly startup itu tuh rata-rata tuh dipenuhi oleh millennials. Jadi mostly ya, mostly, tapi bukan berarti ini berlaku buat semuanya, tapi kebanyakan yang aku tahu. Karena semuanya milenial, jadi pertama culture-nya adalah memang fast. Jadi cepat banget, very quick. Face-nya itu cepat, kerjanya cepat. Misalnya pagi meeting, besok gue harus live ya produknya, atau misalnya besok kita harus jadi ya agreement-nya atau apa. Sedangkan kan ketika kita drafting agreement, kita butuh waktu dan kita butuh stakeholder lain untuk involve untuk review the agreement itself. Right? And then sign cepat, mereka juga cukup ambisius ya teman-teman. Karena mereka juga punya semangat milenial yang luar biasa menggebu-gebu, suka tantangan, suka apa sih trial and error. Dan itu yang membuat kita juga kalau nggak kuat itu cukup under pressure. Sama yang ketiga mungkin karena umuran kita nggak beda jauh, itu ya mungkin secara emosional ya kayak teman sendiri kerjanya beda. Maksudnya ada kadang kayak emosinya, kadang ketika happy banget gitu, karaokean bareng, lalalala. Ya ada kadang bener-bener, aduh gue nggak mau ngomong sama lo please. Give me space gitu. Jadi itu sih yang aku rasain. Tapi overall, kalau dibanding dengan aku kerja di law firm, kayak aku lebih suka di sini deh. Maksudnya ketika aku kerja dengan orang-orang yang seumuran denganku, ya kalian ambis dan lain-lain. Tapi aku kayak lebih suka karena lebih tertantang gitu. Ketika dibanding dengan kalau di law firm, karena emang partnernya itu jauh umurnya gitu. Aku kan kayak cuman ngikutin aja ya. You doing A, B, C, and I'm doing A, B, C. Oke, baik, Kak. Karena tadi aku juga sempat notice, Kak, tentang ngomongin, Kakak sempat nyebutin tentang peer group. Itu di lingkungan, peer group di lingkungan kerja gitu ya, Kak. Aku mau nanya nih, Kak, terkait situasi atau kondisi ciri-ciri peer group yang baik menurut pengalaman Kak Golda itu seperti apa? Oke, ciri-ciri peer group yang baik tuh maksudnya yang bisa, yang gak toksik lah ya sekarang kalau bahasa anak zaman sekarang. Kalau menurutku adalah mereka yang bisa membedakan pekerjaan mereka dengan ya temenan gitu. Jadi jangan sampai karena kita udah sahabatan banget gitu, tapi mereka kayak lupa kerjaannya gitu. Terus melimpahkan terus ke kita sehingga kita gak bisa take
care of our task gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus mampu punya peer group yang bisa membedakan gitu. Yang kedua, mereka itu peer group yang baik menurutku adalah mereka yang happy ketika kita bisa berkembang. Dan kita juga harus happy ketika teman-teman kita berkembang. Karena menurutku setiap orang punya rezeki masing-masing, setiap orang juga punya kapasitasnya masing-masing, sehingga sangat percuma ketika kita sirik-sirikan atau gontok-gontokan atau bahkan kayak dalam tanda kutip ya, kayak ngejelekin mereka gitu. Itu menurut aku kayak so yesterday deh, kayak udah gak berlaku lagi deh sekarang. Ya do your best lah, pasti akan ada jalan gitu. Sama yang ketiga menurutku, peer yang baik itu saling support ketika kita down. Let's say aku overwhelmed dengan taskku yang sekarang, aku gak bisa, aku gak mampu, aku banyak meeting, aku overwhelmed sama daily activitiesku, terus aku dikasih project sama bosku gitu. Ketika kita curhat, kita bilang, aduh kapasitasku cuma segini, mereka mau bantu. Bantunya tuh dalam sesuai kapasitasnya mereka ya, bukan berarti kita disuapin terus sama mereka, enggak. Dan kita juga harus menjadi sosok yang seperti itu buat peer group kita. Gitu. Kalau aku mau nanya lagi nih Kak, karena mungkin sedikit follow up questions juga. Oke, enggak apa-apa dong. Kalau menurut Kak Golda sendiri itu, kalau misalnya ada masalah nih Kak, itu kerjanya ngaruh nggak sih Kak ke pekerjaan mereka? Kalau misalnya sekiranya mereka lagi down, atau misalnya juga bahkan Kak Golda sendiri lagi down, itu ngaruh nggak sih Kak ke pekerjaan mereka gitu? Sebagai manusia normal dan manusia yang biasa saja, maksudnya pada umumnya, manusia pada umumnya, ketika kita ada masalah, pasti dong akan ada saatnya itu mengganggu personal life kita gitu ya. Contoh kayak waktu kuliah aja, kita kalau misalnya lagi bete-betean sama pacar kita, kayak kita gak fokus misalnya belajarnya gitu. Sama aja sih sebenarnya ketika kita kerja, dan ada masalah pribadi, katakanlah misalnya anakku sakit nih, itu kan sebenarnya masalah juga ya, misalnya. Dan itu masalah yang aku sendiri dan suamiku yang hadapi. Orang lain kan nggak tahu gitu. Dan orang lain tuh juga, ya udah mereka juga punya masalahnya sendiri. Jadi ketika kita punya masalah, terus itu melibatkan ke personal life kita, ke professional life kita, itu sangat egois menurutku. Karena setiap orang punya bebannya masing-masing, setiap orang punya masalah masing-masing. Dari rumah kita nggak pernah tahu dia habis berantem atau enggak sama keluarganya gitu. Jadi personally aku nggak pernah mengkaitkan sih personal life aku. Walaupun kadang suka kelepasan, tapi aku selalu ingetin diri aku sendiri jangan. Itu sangat egois, itu perlakuan egois gitu. Dan ketika temanku, misalnya aku tegur pagi-pagi, misalnya dia pagi-pagi, sebenarnya misalnya dia morning person, tapi kok pas aku tegur pagi-pagi dia kayak jutek, ya udah, aku kasih dia space. Ya udah, gue tarik diri gue, nanti gue coba lagi siang. Gitu. Jadi kita harus saling ngerti aja sih. Oke, berarti intinya emang harus saling ngerti dan keep it professional gitu lah ya, Kak, intinya. Oke. Kalau misalnya aku juga mau nanya nih, Kak, kalau kerja di startup itu, kerja dalam kelompoknya itu seberapa besar sih, Kak, persentasenya? Sebenarnya kalau Tokopedia udah bukan startup lagi ya, karena we already 13 years old, dan mungkin baru-baru awal masuk itu mungkin masih fase startup, tapi sekarang udah kayaknya udah nggak bisa dibilang startup, udah real company gitu. Tapi kalau ditanya per grup itu maksudnya pertanyaannya adalah maksudnya satu tim kah atau gimana? Iya betul kan, seperti itu. Ya, karena tadi aku bilang Tokopedia company udah besar, kita sih udah punya legal team yang cukup besar ya. Kalau nggak salah kita udah kayak around 35-40. Tapi itu kan dibagi-bagi ya. Ya, ada legal investment ya, aku yang corporate, ada yang litigasi, ada yang IP gitu-gitu. Tapi again, kami udah bukan startup. Tapi if you want to compare with the startup, mungkin ya. In the early stage, mungkin 5-7 gitu sih. Jadi itu kayak masih palu gada, benar-benar semuanya dikerjain sama tim kecil itu. Kayak aku dulu waktu di awal-awal Tokopedia. Ya, berarti aku mau moving on to the next topic nih Kak, untuk topik keempat dan sekaligus menjadi topik terakhir di sesi interview bersama Kak Golda hari ini adalah tentang proses rekrutmen pekerjaan. Apa sih Kak yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara Kak Golda bisa berhasil dalam proses seleksi di startup unicorn? Oke. Aku
masih ingat banget sampai sekarang, Pak Satrio masih ngajar nggak sih HTN, Pak Satrio? Mungkin masih ya Kak, cuma karena aku nggak diajar beliau, jadi kurang familiar dengan namanya. Okay. Jadi waktu itu pernah beliau itu bilang, waktu di tengah-tengah mengajarnya dia, jadi dia cerita, aku lupa tapi satu film atau satu apa gitu, jadi di adegan film itu tuh di pistolnya tuh aja tulisan Win Love Preparation. Jadi menurutku emang ketika kita pengen sukses dalam satu hal, kita emang harus prepare, well prepare. Benar-benar harus bagus gitu persiapannya. Sehingga ketika kita pengen interview, kita harus satu, tahu nih company-nya nih yang mau gue masukin tuh apa. Mereka tuh lini bisnisnya apa gitu. Terus mereka tuh daily activity-nya apa ketika kita mau apply jabatan itu, misalnya ketika mau legal. Ya kita kepoin aja orang-orang lain, tanya kakak-kakak kita, kak kalau legal corporate ini ngapain sih? Atau misalnya legal litigasi ngapain, legal IP rights tuh ngapain gitu. Jadi selain company-nya, kita tahu apa yang mau kita apply gitu for the job itself gitu. Selain itu, kita juga please update our knowledge lagi gitu. Karena company itu kan berdampingan dengan aktivitas mereka yang berdampingan, maksudnya aktivitasnya itu akan berdampingan dengan ketentuan-ketentuan yang baru gitu selalu. Ntar ketika ditanya, ini kan company kita misalnya ya, aku kurang tahu ya misalnya contoh pertambangan gitu. Aturan terbarunya apa sih? Gitu. Kalau ditanyain gitu gimana? Bingung kan? Kita berarti emang harus tahu gitu. Ketika kita apply di pertambangan, selain kita tahu si company itu, kita tahu job kita, kita juga harus tahu apa sih aturan terbaru atau apa sih berita terbaru berkaitan dengan si company ini atau si lini bisnisnya, si pertambangan itu sendiri. Misalnya. Atau misalnya si startup itu lagi happening-nya apa sih gitu. Lagi happening tentang e-money, fintech, let's say kayak gitu. Dan selain itu, kita juga harus prepare appearance kita. Kita harus sesuaikan gitu. Ketika kita startup ya juga jangan juga pakai kemeja yang kaku-kaku banget gitu. Kita harus sesuaikan gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen apply kayak tadi misalnya kayak Yayo ya sebelumnya. Terus kita kayak datang-datang kayak pakai kaos ya enggak sesuai gitu. Jadi appearance kita harus sesuai gitu. Skill kita harus sesuai juga, mampu mengetahui, paham sama coba cari tahu mungkin orang yang udah ada di dalamnya gitu. Syukur-syukur dia anak Unsut juga, bukan nggak mesti melulu anak hukumnya ya. Syukur-syukur anak Unsut juga karena menurutku kita sesama alumni harusnya saling membantu. Gitu. Oke baik, aku mau berarti kita awal Golda tuh awalnya terinspirasi dari dosen hukum tata negara kalau nggak salah tadi. Iya, HTN Pak Satrio. Iya, itu berarti awalnya terinspirasi dari waktu kakak kelas menghadiri kelas HTN, terus akhirnya menyiapkan diri dengan baik. Tapi aku mau nanya satu lagi nih kak, ada nggak sih kak persiapan khusus yang memang kakak siapkan gitu untuk waktu itu rekrutmen Tokopedia ini gitu kak? Oke, aku ada. Aku sebenarnya aku orangnya prepare banget orangnya. Jadi untuk hari ini pun aku benar-benar prepare gitu maksudnya. Nah, waktu itu aku yang Tokopedia itu aku benar-benar mempelajari company-nya. Ini tuh company-nya apa? Terus aku compare dengan company yang ada saat itu. Lalu aku setelah aku compare aku cari bedanya. Apa sih ini bedanya? Waktu itu kan yang masih ada tuh Lazada, Blibli, kayak Shopee belum ada deh. Tokopedia, aku compare. Setelah aku compare, aku juga cari tahu nih, apa sih yang berhubungan yang related aturannya. Dulu belum ada UU ITE yang benar-benar menjelaskan tentang ini. Jadi aku pelajarin hukum dagang, aku pelajari hukum perdagangan maksudku, aku hajar pelajarin tentang undang-undang PT, undang-undang perusahaan. Terus aku juga belajar tentang sedikit tentang undang-undang ITE juga, tapi yang belum komprehensif sekarang. Selain itu, aku belajar tentang si orang-orang yang di dalamnya. Jadi aku kepoin. Dan kebetulan benar pas aku masuk, aku ditanyainnya tuh benar-benar tentang
apa sih bedanya Tokopedia sama ini gitu. Bedanya bukan lebih murah ini, enggak. Pasti kan ditanyanya tentang legal perspective dong. Gitu. Terus aku ditanyain tentang aturannya apa aja. Gitu. Terus ya hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya. Harus, pokoknya harus dipersiapkan hal-hal seperti itu. You're on mute. You're right. Berarti emang syaratnya itu emang harus dipersiapkan dengan baik ya Kak. Kalau misalnya kita mau mencoba hal baru, kita harus tetap mempelajari hal yang memang kita tuju, emang udah jadi tujuan kita. Iya. Yeah. Plus aku sedikit nambahin, itu kan tadi untuk yang skill in legal point of view ya dan aku. Tapi kita juga harus pelajarin juga ketika misalnya kayak seperti kita juga interview diri kita sendiri, either kita minta tolong orang-orang di sekitar kita atau misalnya dari kaca aja kita videoin apa nih yang kurang gitu. Gitu sih kurang lebih. Berarti memang selain Kakak tuh menyiapkan secara materi, Kakak juga menyiapkan secara appearance gitu ya Kak, atau penampilan dan kesiapan Kakak untuk akhirnya berhadapan dengan orang perusahaannya langsung gitu ya Kak. Iya, soft skill-nya lah. Oke, baik. Dikarenakan tadi adalah topik terakhir kita nih Kak. Iya, itu adalah jawaban yang sangat berkesan dari Kak Golda. Terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa untuk kita semua Kak. Namun waktu untuk sesi wawancara telah usai. Jadi hadirin sekalian, sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali untuk rule saat ingin bertanya silakan gunakan fitur raise hand dan moderator akan mengizinkan partisipan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dengan menyalakan mikrofon atau partisipan dapat mengonfirmasi dan mengirimkan pertanyaannya melalui chat box apabila partisipan mengalami kendala dalam menyalakan mikrofonnya. Partisipan juga dapat menyampaikan pertanyaannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Keduanya diizinkan. Oke, baik. Di sini kita dapat melihat ya, Kak. Di sini ada penanya pertama kita dari Presiden Jack sendiri, itu ada Kak Fathia. Untuk Kak Fathia, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Alright, thank you, Anin. Halo, Kak Golda. Finally, we have time to meet here and interact directly. Okay, it's nice to meet you. Yeah, nice to meet you too, Kak. Okay, aku ada pertanyaan, betulnya aku lumayan pengen tahu juga. Tadi terkait pertanyaan terakhir kali ya mengenai tahapan rekrutmen di Tokopedia sendiri. Kalau aku nggak salah, aku sempat baca-baca juga ada lumayan apa ya banyak tahapannya. Mungkin koreksi juga Kak kalau misalkan keliru. Ada mulai dari online application, terus juga nanti ada focus group discussion sampai nanti interview user. Nah mungkin aku kalau boleh tahu, boleh nggak sih Kak dispesifikin mungkin dari pengalaman Kakak juga selama kiranya menempuh step-step tersebut, kira-kira sejauh ini tuh waktu lulus Kakak tuh bagaimana, terus ada tips and trick-nya nggak untuk for example untuk Excel di bagian focus group discussion for example, atau mungkin di interview user itu sendiri kayak gitu, mungkin untuk mau bertanya terkait itu. Terima kasih. Baik, untuk Kak Golda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya kita, yaitu Kak Fathia. Okay, thank you for the question, Fathia. So basically, untuk aku cerita Tokopedia yang sebelumnya ya. Jadi kalau untuk Tokopedia sebelumnya sih, aku sebenarnya tahapannya nggak terlalu berlapis. Karena tadi again, ini belum se happening sekarang. Untuk di Tokopedia awal, aku tuh cuman 3 kali interview. Jadi interview pertama, aku apply and then they call me and then I got the interview with the people team. Terus aku juga setelah itu diskusi, bukan diskusi sih, ditanya sama usersnya langsung and then at the end aku di interview sama headnya lah kayak gitu. The topest leader at the legal team at that moment. Terus kalau untuk yang sekarang, aku kurang tahu malah yang ada FGD-nya, tapi seingatku sih kalau untuk yang legal itu sepertinya sih apply and then call by people team. People team tuh kayak personalia HR gitu. And then baru kalau untuk legal tuh kayak untuk yang senior lead
below ya, itu kalian tuh kayak disuruh cari case apa namanya, pokoknya ntar dicari case, aku gak bisa detail karena itu apa sih confidential, tapi kalian harus dicari case, kalian harus present that case and what your solution about that gitu. After that, after you present on front of our the panel, termasuk aku, nanti akan ketemu aku juga, mungkin dari teman-teman legal, dari teman-teman mungkin kalau mau apply, kalau kita bisa ketemu, itu ya udah kayak lagi ujian apa sih, pas lagi apa namanya, waktu kita S1 tuh sidang, benar-benar ditanya gitu. After that, you meet with our head. And finally, you will meet our SVP legal gitu. Itu untuk yang sekarang gitu sih. Oh, tambahan mungkin untuk tips and trick-nya, kalau yang untuk FGD, menurutku kita harus tahu kapasitas aja sih, nggak melulu harus dominan, tapi juga jangan jadi yang pendiam terus gitu. Tapi menurutku yang aku rasain ya, aku kan sebelum di law firm itu aku sebenarnya udah beberapa kali dapat panggilan kerjaan, cuman aku kurang suka sama kerjanya. Tapi aku selalu lulus FGD itu karena aku bisa jadi orang yang sistematis. Jadi ketika udah semuanya semeraut dengan banyak solusi, blablabla, aku langsung tarik garis, terus balikin lagi gitu. Pertanyaan kita tuh ini, harusnya yang kita jawab dulu tuh ini. Karena kalau teman-teman jawabnya ini, itu artinya kita sudah setuju dengan step kedua, padahal kan kita dari tadi belum setuju apakah kita mau pakai step kedua atau enggak gitu. Jadi harus jadi controller lah, jadi enggak melulu harus dominan. Terus untuk interview, tergantung sih teman-teman, kalau teman-teman kayak misalnya case-nya harus present sesuatu, teman-teman harus harus benar-benar mampu memahami apa yang teman-teman present. Jangan, jadi ketika ada pertanyaan yang ditweak gitu, teman-teman harus bisa jawab gitu, karena kan itu teman-teman yang siapkan gitu. Jangan sampai ketika ditweak dikit teman-teman nggak bisa jawab, karena itu kayak cuman sembarangan. Pokoknya harus well prepared. Yang terakhir, ketika kita di interview, mostly kalau untuk startup itu in English, full in English, jadi please prepare that gitu, dan confident aja sih gitu, sama strict to the point ketika ditanya, jangan muter-muter. Good luck. Baik, mungkin aku kembalikan dulu kepada penanya kita. Apakah ada follow-up questions atau dirasa jawaban dari Kak Golda sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup. Thank you so much, Kak Golda, for the answer. Baik, terima kasih juga kepada penanya kita, Kak Fathia, dan terima kasih juga Kak Golda yang sudah menyempatkan untuk menjawab. Kami buka kembali pertanyaan karena masih ada sisa banyak waktu. Untuk penanya berikutnya, dipersilakan untuk raise hand dan moderator akan mengizinkan partisipan untuk bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya atau dapat mengonfirmasi melalui chat box apabila partisipan mengalami kendala dalam mengaktifkan mikrofonnya. Baik, di sini kita sudah dapat partisipan kedua yang bertanya, Kak, itu dari Kak Nur Fatima. Mungkin untuk Kak Nur Fatima dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Maaf ya Kak, sebelumnya tidak bisa on cam karena terkendala kamera. Sebelumnya saya ingin bertanya Kak, bahasa Inggris itu menjadi salah satu persyaratan ya Kak untuk apply pekerjaan. Tapi seberapa besar sih Kak penggunaan bahasa Inggris dalam pekerjaan yang sebenarnya? Terima kasih. Baik, untuk Kak Golda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya kedua kita. Oke, thank you Fatima untuk pertanyaannya. Jadi yang tadi aku bilang kan, karena most of startup atau yang tadinya startup tapi udah jadi company itu pasti sih interviewnya pakai bahasa Inggris gitu pasti. Kalaupun ada yang nggak pakai bahasa Inggris itu paling di tahapan HR aja, sisanya pasti pakai bahasa Inggris. Untuk di dunia nyatanya sih, kalau untuk personally aku ya, aku ambil contohnya aku itu. Sering banget sih, karena kita kan ketika kita meeting itu, jadi mostly anak-anak bisnisnya itu biasanya itu dari luar, lulusannya luar. Jadi mereka bahkan untuk ngomong bahasa Indonesia kadang kurang lancar gitu loh. Tapi mereka orang Indonesia gitu.
Tapi untuk anak produk, produk tuh dalam arti engineer-engineer teknologi gitu, IT gitu, IT. Kalau IT kan pasti orang lihat mikirnya tuh IT tuh satu doang ya, tapi kalau udah masuk di technology company tuh kayak banyak banget. Nah, kita bilang engineer. Engineer itu mostly mereka tuh expat gitu. Mereka tuh orang India gitu. Mostly orang India sih. Singaporean gitu. Dan gak mungkin dong kita pakai bahasa Indonesia gitu. Untuk korespondensi kayak email, MOM, itu kalau di Tokopedia itu lebih sering pakai bahasa Inggris sih gitu. Tapi untuk internal discussion with our team itu ya biasanya pakai Indonesia gitu. Kecuali bosku misalnya contoh minta untuk please present one case with English, ya udah pakai Inggris gitu. Semoga menjawab. Baik, mungkin dari partisipan kita bernama Kak Fatima, apakah ada follow up questions atau dirasa jawaban dari Kak Golda sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Golda yang sudah menyempatkan untuk menjawab. Di sini karena masih ada sisa banyak waktu, aku kembali buka satu pertanyaan lagi untuk partisipan yang sekiranya masih ingin bertanya ke Kak Golda terkait Tokopedia mungkin yang ingin melanjutkan karir dan kira-kira punya gambaran nih kalau mau lanjut nanti ke Tokopedia. Nah, boleh nih tanya-tanya sekarang karena kesempatannya mumpung masih ada gitu. Dan masih ada Kak Golda juga di sini, masih banyak waktu untuk bertanya gitu. Sangat dipersilakan dan silakan raise hand, lakukan moderator akan mengizinkan partisipan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau dapat mengonfirmasi melalui chat box. Baik, di sini kita dapat penanya ketiga kita nih Kak dari partisipan Dea. Untuk Kak Dea dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya makasih banyak kepada moderator atas waktunya dan terima kasih banyak kepada Kak Golda tadi atas insight yang cukup menarik ya tadi terkait banyak pengetahuan tadi soal sharing Wikipedia dan segala macam. Aku tertarik tadi mau tanya soal apa yang udah disampaikan Kak Golda mengenai tadi kan Tokopedia saat itu ketika kakak masuk itu masih belum sebesar sekarang. Sementara di saat yang bersamaan juga kayaknya kakak udah dapat banyak offer pekerjaan gitu dari kantor lain gitu. Nah, aku mau tanya kira-kira apa ada kriteria tertentu atau apa sih Kak yang menarik dari Tokopedia yang membuat kakak memilih untuk mengembangkan karir di sana? Cukup. Baik, untuk Kak Golda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari partisipan kita yang bernama Kak Dea. Ya, thank you Dea for your question. Jadi, sebenarnya waktu itu kan, aku kan yang aku ceritain di awal ya, jadi harus set goal dulu. Jadi, aku waktu awal apply kerjaan itu, aku dapat tawaran kerjaan lain, sebenarnya itu tidak sesuai dengan goalku. Lalu mungkin teman-teman bertanya, ya udah kenapa nggak sesuai goal tapi di-apply gitu. Aku waktu itu tujuannya adalah untuk ikut latihan gimana ngerjain Kraepelin, FGD gitu. Jadi aku sengaja, aku jadi challenge diri aku sendiri untuk apply walau ya udah maksudnya aku nothing tulus tapi ya itu rezeki aja sih emang dapat gitu. Tapi berarti aku kayak mencoba metode gue yang ini berhasil atau enggak. Kalau enggak berarti gue improve. Kalau misalnya gue akan pakai metode itu untuk misalnya apply di kerjaan yang sesuai dengan goalku gitu. Nah, kebetulan Tokopedia adalah sesuai dengan goalku. Jadi itu sih sebenarnya jawaban utamanya sesuai dengan goalku gitu. Nah, kenapa sesuai dengan goalku? Karena satu, walaupun orang-orang waktu itu ngapain lu pindah? Itu udah bagus-bagus di law firm gitu kan. Tapi menurutku ini sesuatu yang baru dan perlu dieksplor nih. Ternyata ya emang benar gitu. Tokopedia dapat injection saham gitu banyak meledak bahkan orang-orang malah jadi nyamperin aku gitu boleh masukin gue nggak gitu-gitu lah gitu ya. Tapi menurutku itu kita harus set goal dulu di awal sehingga kita tahu kita mau kemana. Yang kedua, aku sukanya ketika pas aku masuk aku berada di lingkungan orang-orang yang bisa dibilang aku waktu itu diledekin gitu, unsur di mana sih gitu-gitu. Tapi menurutku itu bukan kendala buat aku, malah aku pengen kenalin gue unsur, gue mampu bersaing dengan kalian yang ya UI, Unpad gitu. Karena mostly emang anak UI sih, tapi jangan berkecil hati teman-teman, pokoknya kita gue mampu kok buktinya, gue bisa sekarang sama lo kerja di sini gitu sih. Gitu. Jadi aku emang aku suka lingkungan yang challenging
yang orang-orangnya malah kayak nge-praise aku gitu. Soalnya itu bikin kita improving ourselves. Sama yang kedua itu sesuai dengan goalku. Jadi mungkin dia harus cari dulu goalnya dia tuh mau kemana, mau apa. Tempat itu bisa kita pilih sih gitu. Thank you, semoga menjawab. Baik, itu tadi jawaban dari Kak Golda atas pertanyaan dari Kak Dea. Mungkin dari Kak Dea sendiri, apakah ada follow up questions atau apakah jawaban dari Kak Golda sudah cukup menjawab? Ya, udah cukup menjawab moderator. Terima kasih banyak Kak Golda. My pleasure. Baik, terima kasih juga atas pertanyaan yang diberikan Kak Dea. Dikarenakan waktu, pertanyaan dari Kak Dea tadi akan menjadi pertanyaan terakhir. Sebelum kita menutup sesi wawancara pertama pada pagi hari ini, izinkan wawancara kedua pada pagi hari ini, mohon maaf, izinkan saya menyimpulkan apa yang telah dikatakan pembicara kedua kami. Kak Golda merupakan orang, Kak Golda orang yang senang mencari passion baru ya, Kak, yang aku tanggap. Kak Golda mencari passion baru dan Kak Golda berlanjut ke Tokopedia karena merasa masih ingin set goals dan masih ingin mendapatkan achievement lebih. Dan Kak Golda juga melakukan persiapan dengan mengambil sekolah lawyering, PKPA, improving English skills, dan Kak Golda juga mengambil kelas untuk drafting skills. Dan untuk mencapai hal itu semua, Kak Golda melakukan set goals dan menentukan indikator pencapaian serta mencari fasilitas yang mampu memfasilitasi Kak Golda. Lalu sebelum Kak Golda akhirnya dapat diterima di Tokopedia, Kak Golda adalah orang yang well prepared. Kak Golda mempersiapkan tahapan interview mungkin dengan belajar dan mempelajari company-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Kak Golda yang telah memberikan pengetahuan informatif dan menarik berdasarkan pengalaman kakak kepada kami. Sesi wawancara tadi akan sangat bermanfaat untuk kita semua untuk mempersiapkan karir kami ke depannya. Terutama bagi para audiens yang juga tertarik dan memang ingin menjadi seorang legal officer di perusahaan startup, terutama juga nantinya. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak. Thank you for having me in this discussion, very good and thoughtful. Thank you so much. Sama-sama Kak Golda. Kemudian sebagai penghargaan sekaligus bentuk ucapan terima kasih kami ingin memberikan cenderamata berupa plakat yang nantinya akan dikirimkan ke kediaman Kak Golda dan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana Alumni Talk 2022. Untuk Cindy Lutfia, selaku Ketua Pelaksana Alumni Talk, dipersilakan. Oke, thank you moderator. Halo Kak Golda. Thank you so much for being here with us at Alumni Talk 2022 and sharing your amazing experience. Thank you so much all for having me in this event. Thank you so much. Okay, I will assist you for this documentation session. Please stand still and smile bright. On my count, 3, 2, 1. Okay, thank you. Terima kasih Divisi Dokumentasi yang sudah membantu kami untuk mengabadikan momen bersama. Hadirin sekalian, akhirnya kita telah berada di penghujung sesi wawancara hari ini bersama para pembicara kita. Saya ingin berterima kasih kepada pembicara kami yang luar biasa hari ini, Kak Hardi dan Kak Golda. Terima kasih telah menghabiskan waktu partisipan bersama kami dalam acara hari ini. Untuk pembicara kami, jika kakak memiliki jadwal lain, kakak dapat meninggalkan pertemuan ini. Tetapi kami akan merasa sangat senang jika kakak masih dapat bergabung dengan kami di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk wawancara hari ini, Kak. Thank you so much. Semoga sukses ya semuanya ya. Aku izin leave ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Sukses juga acaranya. Baik, bye. Terima kasih Kak Golda. Thank you. Tidak hanya itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua audiens atas waktu dan partisipasi aktifnya selama sesi wawancara. Terakhir, saya ingin meminta maaf jika ada banyak kesalahan dari saya sebagai moderator selama sesi ini. Kami harap Anda dapat belajar sesuatu hari ini dan menganggap sesi wawancara ini informatif dan berguna untuk mempersiapkan jalur karir masa depan kalian. Saya Kezia Andita, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sekarang saya akan mengembalikan acara kepada Master of Ceremony. Terima kasih.
Terima kasih untuk Anin dan Kak Goda. Semoga ya apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman-teman peserta pastinya masih bersemangat nih mengikuti rangkaian acara ini. Nah, untuk lebih menyemangatkan lagi, kita kembali pada sesi games yang kedua. Untuk itu, aku persilahkan untuk tim operator untuk mempersiapkan games yang akan kita mainkan. Oke, teman-teman kita tunggu sebentar ya untuk memberi waktu sebentar kepada tim operator untuk mempersiapkan games kita kali ini. Oke, teman-teman peserta, ini adalah games tebak gambar nih. Oke, sama seperti game sebelumnya, game tebak gambar ini juga memiliki 5 soal. Di layar akan ditayangkan 2 gambar objek yang berbeda, dan nama dari objek tersebut, jika digabungi, akan membentuk jawaban, dan teman-teman dipersilakan untuk menebak satu kata yang tepat gabungan dari 2 objek yang ditampilkan. Format menjawabnya pun masih sama. Jika teman-teman sudah menemukan jawaban dan ingin menjawab, silakan untuk mengetik kata aku di kolom chat box dan nanti akan dipersilakan menjawab oleh MC dengan open mic. Nah, jawaban akan ditampung terlebih dahulu maksimal untuk 5 jawaban dari 5 audiens yang berbeda. Satu jawaban yang tepat akan mendapatkan 1 poin dan hanya akan ada 1 orang pemenang. Oke, dan pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang maksudnya via e-wallet. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya teman-teman. Oke, sebelum menebak nih teman-teman, aku mau contohin dulu ya satu soal saja agar teman-teman bisa lebih paham. Oke, di layar sudah ada 2 gambar objek yang berbeda. Gambar di sebelah kiri ada sebuah cangkir yang bahasa Inggrisnya itu cup ya teman-teman. Kemudian sebelah kanan ada gambar kue dengan bahasa Inggris cake. Nah, jika digabungkan, kedua objek ini akan membentuk objek baru. Aku jawab, ini adalah cupcake. Nah, apakah betul? Betul tidak ya? Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, gampang kan untuk menjawabnya? Pasti teman-teman udah tahu nih, udah paham. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama nih, teman-teman dipersiapkan. Oke, untuk teman-teman yang ingin menjawab, silakan untuk mengetik kata aku dulu di kolom chat box. Nanti aku persilakan untuk menjawab ya. Oke, yang pertama ada participants. Oke, ini sangat exciting sekali ya. Oke, Kak Safi nih. Kak Safi, apa jawabannya, Kak? Bisa on mic? Atau enggak nih, kira-kira? Pancake, Kak. Oke, dari Kak Safi jawabannya adalah pancake. Dari Kak Muzaki nih, Kak Muzaki, apa nih jawabannya? Pancake. Oke, pancake. Sama-sama pancake. Dari Kak Sawa nih. Apa nih Kak Sawa? Apakah sama? Pancake juga. Oke, pancake juga. Dari Kak Safira nih, Kak Safira. Pancake. Oke, sepertinya juga sama ya pancake tadi aku dengernya. Dan yang terakhir ya, ada Kak Umuna. Bisa on mic gak, Kak? Kak. Apa nih Kak jawabannya? Pancake. Oke, sama-sama pancake ya, ini gampang ditebak sih. Apa nih jawabannya tim operator? Oke, betul sekali jawabannya adalah pancake. Ini masih pertanyaan mudah ya. Oke, next question aja nih untuk mempersingkat waktunya. Oke, next questionnya ada gambar apa nih teman-teman? Silakan ini cepat-cepatan deh ini harus. Oke, Kak Safi nih, Kak Safira, gimana nih jawabannya Kak? Gimana Kak? Tolong diulangi. Oke, strawberry. Dari Kak Sawa nih. Kak Sawa apa jawabannya? Strawberry. Oke, strawberry. Sama-sama strawberry. Dan yang ketiga ada Kak Muzaki. Gimana Kak? Strawberry. Oke, sama-sama strawberry. Apa nih jawabannya ya? Oke, untuk tim operator silakan untuk diungkapkan.
Betul sekali, jawabannya adalah strawberry. Oke, mungkin next question aja. Ini udah banyak yang betul sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa nih? Apa nih jawabannya ya? Untuk kakak yang ingin menjawab, dipersilakan saja untuk langsung menjawab. Oke, ini ada Kak Safi lagi, Kak Safina. Apa nih kak jawabannya? Raincoat. Raincoat, oke dari Kak Safina raincoat. Dari Kak Salwa? Raincoat. Raincoat juga dari Kak Muzaki nih yang ketiga? Raincoat. Oke, jawabannya raincoat ketiga-tiganya. Nah, tim operator apa nih jawabannya kira-kira? Boleh diungkapkan aja? Betul sekali, jawabannya adalah raincoat. Wah, ini sih pada betul-betul semua ya. Oke, untuk yang game selanjutnya aja, soal berikutnya. Nah, ini apa nih kira-kira jawabannya? Ini sih semua betul kayaknya ya, kayak bingung banget tentuin buat pemenangnya. Oke, Kak Safira nih. Kak Safira, apa nih jawabannya? Hot dog, Kak. Oke, jawabannya adalah hot dog. Oke, yang kedua ada Kak Safina. Hot dog juga, Kak. Oke, hot dog juga. Kak Sawa nih, apa nih, Kak, jawabannya? Hot dog. Hot dog. Sekarang ada Kak Nur Fatimah yang baru bergabung nih. Apa nih, Kak, jawabannya? Maka hot dog. Hot dog juga. Dan ada yang terakhir, Kak Muzaki. Apa nih, Kak Muzaki, jawabannya? Hot dog. Hot dog juga. Oke, apakah betul hot dog atau yang lain nih? Kak operator, silakan untuk digeser slide-nya. Betul sekali, jawabannya adalah hot dog. Wah, ini sih betul-betul semua ya. Ada beberapa pertanyaan lagi ya? Oke, satu lagi soal untuk kita kali ini. Dipersilakan untuk cepat-cepatan ya, teman-teman. Oke, siapa nih yang mau jawab? Oke, Kak Safira lagi nih. Kak Safira, gimana nih Kak jawabannya untuk yang pertama? Football. Football, oke dari Kak Safira football. Dari Kak Salwani? Football. Football juga dari Kak Muzaki, gimana nih Kak? Football. Kayak football juga dari Kak Safina, gimana? Apakah beda atau sama nih? Sama Kak, football juga. Oke, sama juga football. Oke, untuk tim operator silakan aja untuk dilengkapkan. Oke, betul sekali jawabannya adalah football. Oke, teman-teman peserta, itulah mungkin games yang kedua kali ini udah berakhir. Akhirnya kita sampai di pengumuman pemenang untuk games nih. Kira-kira siapa ya yang memenangkan hadiah sejumlah uang itu? Oke, aku izin untuk membacakan pemenang dari games yang pertama dan yang kedua. Selamat untuk Kak Alfa dan Kak Safira yang telah memenangkan games yang pertama dan yang kedua. Oke, silahkan untuk Kak Ufa dan Kak Safira, selamat untuk memenangkan sejumlah uang dan terima kasih sudah aktif bergabung tadi. Silahkan untuk menghubungi Okta via WhatsApp untuk mengklaim hadiahnya. Untuk kontaknya nanti akan dicantumin ya, Kak, di kolom chat box. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk partisipasi aktif dalam acara games yang sudah berlangsung. Oke, masuk ke agenda selanjutnya. Last but not least is the photo session. Let's capture this memory. So please, to all audiences, to open the camera first because we will take photo together. Okay, to the publication division of Alumni Talk. The time to capture the photo is yours. Thank you, Master of Ceremony. So I'm here will assisting you for this documentation session. But I still some of you turn off your camera. So please turn on your camera and please steady yourself just in case there is still your clothes is crumpy. Don't forget to smile. Okay, I still see many of you from slide 2 and slide 3 still turning off your camera. Don't be shy, please turn on your camera now and get capture these memories. Okay, everyone, I'm still waiting for you. Please turning on your camera, please. Okay, I see many of you there already ready to take the photo and even take the pose.
Okay, maybe enough to for waiting. So let's capture these memories together. On my count, 3, 2, 1, cheese. Okay, wait for a second. I will save this first. Please wait for a moment. There is some trouble on my computer. Okay. Still slide one. 1, 2, 3. Okay, moving on to slide 2. Okay, many of you are still not turning on your camera. Are you sure? Okay, I will still take the photo even there is many of you still turning on your camera. On my count, 3, 2, 1. Okay, thank you everyone. I will take my leave here. Oke, sebelum tiba pada penutupan acara, aku mau mendengar bagaimana nih kesan dan pesan teman-teman lebih dahulu mengenai alumni talk yang telah berlangsung. Nah, oleh karena itu, aku mau tunjuk 1-2 orang audiens untuk mengungkapkan sepatah dua patah katanya nih terkait kesan dan pesannya mengenai talk show yang teman-teman ikuti ini. Nanti untuk partisipan yang terpilih, kami persilakan untuk unmute ya teman-teman. Oke, yang pertama aku mau mendengar impressionnya dari Kak Muzaki. Halo Kak Muzaki, kira-kira bagaimana nih Kak untuk alumni talk yang telah berlangsung? Apakah bisa on mic? Halo Kak Muzaki. Oke, sepertinya sedang tidak bisa on mic. Apakah Kak Muzaki ada? Halo Kak Muzaki. Oke, aku ganti aja ya sama audiens yang lain. Aku mau tunjuk Kak Salwa deh. Kak Salwa gimana nih Kak? Bisa on mic gak ya? Halo Kak Salwa. Halo. Oke. Pesan-pesannya. Udah boleh nyampein sekarang? Boleh. Oke, jadi kesan-pesannya alumni talk ini menurut aku tuh pembahasannya seru-seru banget ya. Tadi ada yang dari kakak-kakak alumni pada keren-keren menyampaikan gimana pengalamannya masuk CPNS, terus gimana kerja di startup juga, terus ternyata kita juga butuh banget tuh yang namanya skill bahasa Inggris yang banyak. Jadi melalui alumni talk ini aku jadi nambah wawasan gitu gimana lingkungan kerja dan gimana nanti kita kalau mau tes masuk tuh kayak gimana gitu. Udah. Oke, satu lagi deh aku minta Kak Safina bisa enggak ya? Halo Kak Safina, bisa on mic? Halo Kak. Bagaimana nih Kak kesan dan pesannya setelah mengikuti talk show ini Kak? Bisa mengungkapkan 1-2 patah kata mungkin? Ya, menurut aku juga alumni talk hari ini sangat berkesan banget. Terus banyak insight-insight baru yang jadi apa ya wawasan baru gitu buat aku. Jadi tahu oh di startup ternyata kayak gini. Terus perjuangan-perjuangannya kayak gini. Terus kalau mau jadi ASN juga ada tahap-tahapnya gitu. Kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Salwa dan Kak Safina atas impression-nya untuk acara alumni talk ini. Tentunya ulasan yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami agar acara terselenggara lebih baik untuk kedepannya. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman peserta lainnya agar tidak lupa untuk mengisi presensi di kolom chat box Zoom link-nya. Oke, hadirin seluruh peserta sekalian. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih telah bergabung dan berpartisipasi aktif. Semoga talk show ini dapat menambah wawasan untuk kita semua.
Aku Anissa, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Dipersilakan jika ingin meninggalkan room Zoom, kami persilakan. Terima kasih Kak Fatimah telah mengikuti acara sampai akhir.